Halo sobat, dunia seribu besar. Semoga sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang melimpah. Amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya, dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Wang Lin, perburuan tidak berhenti dan menjadi semakin intens. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti meteor saat mereka mengejar Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul kembali dalam keadaan mengantuk. Dia terhuyung ketika dia muncul dan batuk seteguk darah lagi dengan ekspresi pucat. Matanya suram, dan niat kematiannya semakin kuat. Jika aku tidak memiliki armor kulit dewa kuno, aku pasti sudah mati. Wang Lin berlari keluar beberapa puluh kaki sebelum dia bergabung dengan dunia, dan dengan cepat melarikan diri. Tidak ada lagi blokade di depan, sehingga energi asal di daerah tersebut tenang. Namun, Wang Lin tidak langsung melarikan diri dari pengejar di belakangnya. Wang Lin tahu bahwa selama wanita itu memburunya, pihak lain pada akhirnya akan menyusul. Terlebih lagi, bahkan tanpa wanita itu, Wang Lin tetap tidak akan memilih untuk melarikan diri sejauh ini, sehingga para penggarap tidak dapat mengejarnya. Wang Lin menganut prinsip sederhana: jika orang lain tidak menyinggung perasaan saya, saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika mereka menyinggung perasaanku, aku akan membunuh mereka. Para petani yang memburunya telah memicu kemarahannya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Mata Wang Lin sangat dingin, tubuhnya menyatu, dan dia menyatu dengan dunia kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Memburu Wang Lin melewati batas antara domain barat dan utara. Mereka menggunakan berbagai mantra untuk mempercepat diri saat mengejar Wang Lin. Niat membunuh yang mereka keluarkan seperti pedang terhunus yang mendekati Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul di domain utara. Ini adalah tempat pertama dia muncul ketika dia berasal dari Lion Star System. Suasana hati tidak berfluktuasi sama sekali, dan kesadaran ilahinya menyebar mencari sesuatu. Sesaat kemudian, ekspresi Wang Lin berubah, dan riak muncul di belakangnya. Wang Lin tidak ragu untuk mengambil langkah maju dan menghilang. Saat Yao Bingyun muncul, Wang Lin menghilang. Wajah Yao Bingyun dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tampil dingin dan terus mengejar, tidak butuh waktu lama sebelum sinar cahaya melintas. Mereka adalah para petani dan anggota keluarga Yao yang memburu Wang Lin. Sepanjang perjalanan, Wang Lin tidak bergerak terlalu jauh karena dia sedang menunggu para penggarap tersebut. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak akan membiarkan satu pun dari mereka pergi dan dia ingin menangkap mereka sekaligus. Hal ini terutama berlaku bagi wanita dingin yang juga bisa menyatu dengan dunia. Hanya dengan begitu dia punya waktu untuk istirahat. Kalau tidak, dengan orang-orang yang mengejarnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Wang Lin juga telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan keluarga para petani ini pergi. Dia sudah memperingatkan mereka tapi mereka tetap bertekad untuk membunuhnya, karena masalah itu mereka harus bersedia membayarnya. Saat niat membunuh yang kuat muncul, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Di domain utara, Wang Lin mulai tampil lebih banyak dari sebelumnya. Setiap kali dia muncul, dia akan mulai mencari, namun dia akan segera menarik akal sehatnya karena dia tidak bisa membuang waktu sebelum dia bergabung dengan dunia lagi. Jika dia sedikit lambat, wanita itu akan menyusulnya. Akibatnya, kecepatannya melambat secara drastis. Para penggarap yang mengejar secara bertahap terbang melintasi domain utara. Namun, para penggarap dari domain utara mulai ragu. Beberapa dari mereka bahkan memilih untuk berhenti. Melihat planet-planet yang berada di bantai di wilayah barat sungguh mengejutkan mereka. Namun, meski mengejutkan, hal itu tidak berdampak pada mereka saat itu. Tetapi pada saat ini, jika Sumu menjadi gila di sini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mengingat hal ini, anggota keluarga budidaya dari domain utara tetap berada di belakang dan perlahan-lahan pergi. Namun, masih ada orang yang naif memburu Wang Lin meskipun keluarganya berada di domain utara. Sosok Wang Lin muncul di pusat domain utara dekat lima planet utama. Dia sangat akrab dengan daerah ini, terutama planet Ran Yun tempat dia tinggal selama hampir 100 tahun. Meskipun dia telah kembali ke sini, dia tidak punya waktu untuk merasa sedih. Perasaan ilahinya menyebar dan matanya segera bersinar, menampilkan ekspresi kegembiraan. Menemukannya, itu masih di domain utara. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia terisi menuju lima planet utama. Di domain utara, ada benda tambahan yang muncul di samping lima planet utama. Banyak pembudidaya melihat ini sebagai makhluk hidup yang besar dan berbentuk lonjong. Ia memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang memanjang dari tubuhnya dan sangat menakutkan. Untungnya, hal itu tidak melukai siapapun. Ketika sampai di sebelah lima planet utama, tubuhnya berkontraksi dan berubah menjadi sebuah planet. Pada tahun-tahun berikutnya, puing-puing yang jumlahnya tak terhitung di ruang angkasa tertarik dan lapisan tipis bumi terbentuk di permukaan. Dilihat dari kejauhan, tidak ada bedanya dengan planet budidaya. Namun, para penggarap dari domain utara tahu bahwa ini bukanlah planet budidaya dan tidak boleh diprovokasi. Bahkan ketika mereka lewat, mereka akan mengelilinginya jauh dan tidak berani melangkah ke planet ini. Kabut hitam pekat perlahan mengelilingi planet ini dan mengeluarkan aura dingin. Dalam beberapa tahun terakhir, ini pada dasarnya telah menjadi zona terlarang di domain utara. Itu adalah ular Mongazer yang dulu. Pada hari ini, sosok Wang Lin muncul di luar planet yang dibentuk oleh ular Mongazer. Dia menatap ular Mongazer dengan hati-hati, tapi dia tidak ragu untuk mengisi ke dalam kabut. Saat dia memasuki kabut yang mengelilingi ular Mongazer, Yao Bingyun muncul. Dia menatap kabut di sekitar Mongazer serpen dan mengerutkan kening. Dia memikat semua orang sejauh ini, jadi dia pasti merencanakan sesuatu. Mata Yao Bingyun berbinar seolah-olah mampu menembus kabut dan melihat ke dalam. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya masuk dari kejanggalan. Para pembudidaya dan anggota keluarga Yao yang memburu Wang Lin tiba. Para penggarap dari domain utara sudah mempunyai cuaca buruk. Ketika mereka melihat planet yang dibentuk oleh ular Mongazar, ekspresi mereka menjadi suram. Benda ini bukanlah planet budidaya, melainkan binatang aneh. Saya pribadi melihat binatang ini berubah menjadi planet. Meskipun benda ini tidak memiliki kemampuan menyerang, tetap saja itu bukanlah sesuatu yang bagus. Mungkinkah Sumu telah memikat kita ke sini untuk menggunakan benda itu untuk membunuh kita? Yao Bingyun tidak bertindak gegabah tetapi mengamati dengan cermat. Pada saat ini, Wang Lin langsung menembus kabut hitam dan tiba di atas ular Mongazer. Tanah dipenuhi retakan dan tentakelnya bergoyang dari sisi ke sisi. Tampaknya tidak banyak yang berubah sejak saat itu. Wang Lin membatalkan, dan dia mengubahnya ke tubuh Mongazir Serpan. Dia mengikuti jalan yang dia ambil sebelumnya, dan ke tempat tulang ular Mongazir menuju berada. Datang dan serang aku selama kalian semua membuat marah ular Mongazir, maka semuanya akan terselesaikan. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya suram. Segera setelah keluarga Yao dan keluarga budidaya lainnya mulai memburu Wang Lin. Dia memiliki ide untuk meminjam kekuatan ular Mongazer. Ular Mongazer sangat kuat dan meninggalkan kesan mendalam di benak Wang Lin. Jika ular Mongazer menjadi marah, berapa nilai keluarga Yao dan keluarga budidaya lainnya? Wang Lin bergerak sangat cepat, tidak peduli apakah dia akan membangun Mongazer sama sekali. Dia langsung menyerang tempat tulang itu berada. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di kedalaman dan melihat sebagian tulang yang kembali ke sini. Wang Lin awalnya ingin mengambil semuanya tetapi terpaksa bertahan setengahnya, berbinar, saat itu, tungku besar grit yang berharga dilahap oleh ular mongazer ini. Memikirkan tentang tungku besar, jantung Wang Lin berdebar kencang. Setelah menyarankan, dia yakin 80% bahwa itu adalah harta karun yang dimurnikan oleh Dewa Kuno Tusi tetapi dengan santai membuangnya karena dia tidak puas dengannya. Jika di waktu lain, Wang Lin tidak akan memikirkan tentang tungku besar. Lagi pula, ular Mongazar terlalu menakutkan. Begitu terbangun, akan menimbulkan malapetaka. Namun, saat ini ada banyak kekhawatiran di luar yang membantu melampiaskan kemarahan ular Mongazar, sehingga Wang Lin mengatupkan giginya dan membuat pilihan. Tubuhnya berkedip-kedip dan terus bergerak melalui ular Mongazar, tetapi kesadaran ilahinya pun menyebar. Wang Lin tahu bahwa bagian dalam ular Mongazar tidak aman dan diisi dengan ular Mongazar kecil. Saat dia mencoba mencungkil tulangnya sebelumnya, dia bertemu dengan seekor ular mongazer kecil dan butuh banyak usaha untuk menghindarinya. Pada saat ini, banyak sekali pembudidaya yang mengelilingi planet ini. Para pembudidaya ini menyadari betapa kejamnya sumu. Ini terukir di tulang mereka selama hangat. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan mati. Ketika mereka melihat Wang Lin memasuki planet ini, Hal pertama yang mereka pikirkan adalah ada yang aneh dengan tempat ini. Selain itu, dengan diskusi dari para penggarap dari domain Utara, semua orang tahu bahwa planet ini adalah binatang misterius. Salah satu pria Parubaya dari keluarga Yao mencibir sambil menatap ular mongazer dengan jijik. Biarpun ini binatang buas, terus kenapa? Bukan hanya dia tidak punya kemampuan menyerang, bahkan jika dia punya, kita bisa membunuh jika kita semua menyerang bersama-sama. Ada banyak binatang buas yang tercatat dalam catatan keluarga Yao. Beberapa dari mereka bahkan lebih ganas dari yang ini, tapi pada akhirnya mereka tetap mati di bawah serangan gabungan dari makhluk surgawi. Dan tidak ada catatan tentang binatang ini dalam catatan keluarga. Itu berarti binatang ini bukanlah ancaman. Jika tidak, hal itu akan dicatat dalam catatan yang diwarisi oleh keluarga. Tidak sulit membunuh binatang ini. Yao Yunhai menariknya. Dia adalah anggota keluarga Yao generasi ketiga. Meskipun tingkat budidayanya tidak tinggi, hanya puncak korporeal yang, dia sangat bangga. Di matanya, ular mongazer tidak layak. Yao Bingyun menatap kabut hitam yang dibentuk oleh ular mongazer. Mata berbinar dan dia langsung menyerang kabut hitam. Gerakannya bertindak sebagai pemimpin. Setelah dia menyerang, mereka yang memiliki pikiran yang kuat semuanya masuk ke dalam kabut hitam di sekitarnya. Yao Yunhai adalah salah satunya. Dia berdiri di atas pedang terbang di bawah dan terbang ke kabut hitam. Semakin banyak budidaya secara bertahap masuk ke dalam kabut hitam. Selain beberapa orang, mata semua orang bersinar terang. Mereka menyebarkan ketuhanan indera kepada mereka di dalam kabut hitam, dan setelah tidak menemukan bahaya, mereka menerobos masuk. Ketika mereka menerobos kabut hitam yang muncul di hadapan mereka, adalah tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini menyebabkan orang-orang terkejut, namun semua orang segera berpencar untuk mencari jejak Wang Lin. Beberapa dari mereka bahkan memasuki kedalaman planet untuk mencari Wang Lin. Yao Bingyun mendarat di tanah dengan satu langkah dan tenggelam ke dalam tanah. Saat dia tenggelam, dia merasakan buruk segala sesuatu di sekitarnya terasa sangat aneh. Perasaan ini menjadi semakin kuat dalam dia melangkah. Binatang macam apa ini? Yao Bingyun bukan satu-satunya orang yang tenggelam ke dalam tanah, Yao Yunhai juga pergi ke bawah tanah. Dia mengamuk tanpa peduli saat dia langsung ke bawah, dan ada beberapa menuju persaingan yang mengikutinya. Tidak semua pembudidaya memasuki planet yang dibentuk oleh ular Mongazar. Masih ada sejumlah besar pembudidaya di luar yang mengelilingi planet ini. Di antara mereka adalah anggota keluarga Yao yang memandang planet ini dengan mata bersinar. Dengan banyaknya pembudidaya yang memasuki planet ini, hal itu menyebabkan munculnya riak di planet ini. Riak ini sangat lemah. Jika seseorang tidak memperhatikan, akan sulit untuk menyadarinya. Bahkan orang-orang di dalam tidak akan bisa merasakannya dengan jelas, mereka akan merasakan tekanannya tiba-tiba meningkat sedikit. Namun, riak ini menyebabkan Wang Lin, yang sedang bergerak melalui Mongazer Serpan, tiba-tiba berhenti. Wang Lin mengungkapkan senyuman muram dan ringkas, ada tanda-tanda kebangkitan. Ular Mongazer ini belum tidur lama, jadi dengan sedikit rangsangan, ia akan terbangun. Biarkan saya membantu Anda bangun lebih cepat. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia maju ke depan menuju bagian atas tulang ular Mongazar. Ini adalah tempat sensitif bagi ular Mongazar. Saat itu, dia melakukan semua yang dia bisa untuk mencegah bangkitnya Mongazar Serpan, tapi sekarang masalahnya berbeda. Saat dia bergerak, ekspresi berubah. Dia mendongak dan berniat membunuh memenuhi matanya, lalu dia menyerang. Yao Yunhai memasang ekspresi arogan saat kesadaran ilahinya mengamuk di sekitar area saat dia menyerang. Namun, pada saat ini, aura dingin tiba-tiba muncul, menyebabkan ekspresi berubah. Dia segera berhenti dan beberapa penggarap yang diikuti dengan cepat menyusul. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di belakang para penggarap itu dan aura dingin keluar dari dalam. Seekor mongazer serpen sepanjang seribu kaki meluncur keluar seperti kilatan petir. Banyaknya tentakel yang bergerak di sekitar tubuhnya cukup mengejutkan. Ular Mongazer ini terlalu cepat ketika ia menyerang. Ia memicu satu penggarap sebelum ada yang sempat membalas, lalu ia menabrak orang lain. Kultivator itu batuk darah dan matanya terisi teror. Dia mengabaikan tubuhnya, dan jiwa mulai terbang ke bumi. Ini terjadi terlalu cepat dan hanya terjadi dalam sekejap. Murid mata Yao Yunhai mengecil, dan seluruh rambut di tubuhnya berdiri. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan kedua tangannya membentuk segel dan dia ingin mengucapkan mantra. Namun saat perhatiannya terfokus sepenuhnya pada ular mongazar di depannya, Wang Lin muncul dari bumi di belakangnya. Jari Wang Lin mendarat tepat di punggung Yao Yunhai. Saat Yao Yunhai menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Dia dengan tegas menyerah pada tubuhnya dan berusaha melarikan diri dengan jiwa aslinya. Namun Wang Lin sudah bersiap untuk ini. Pada saat ini, tangan dipenuhi energi asal dan dia mengulurkan tangan. Saat Yao Yunhai hendak melawan, cambuk karma menyerang, menyebabkan Yao Yunhai mengerang sedih. Wang Lin tidak membuang waktu. Dia menendang tubuh Yao Yunhai, mengirimkan sejumlah besar energi asal ke dalam. Tubuh Yao Yunhai meledak menjadi kabut darah dan menciptakan gelombang kejut energi asal yang membuat ular mongazar mundur sedikit. Lalu Wang Lin meminjam kekuatan ini dan menghilang. Setelah meraih jiwa asal Yao Yunhai, Wang Lin tidak segan-segan memasukkan ke dalam bendera jiwa di tasnya. Dia tidak berhenti sama sekali dan menghilang dalam sekejap. Ular mongazer sepanjang seribu kaki keluar dari belakangnya dan aura dingin memenuhi area tersebut. Setelah mencari beberapa saat, ia membuka mulut dan menyedot seluruh aura Wang Lin yang tersisa. Semua tentakel di tubuhnya melilit dirinya sendiri seolah-olah sedang bersenang-senang. Namun sesaat kemudian, ular mongazer ini menutup mulutnya, memutar tubuhnya, dan menghilang ke dalam bumi. Di perbincangan, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh dan dia menuju ke ujung tulang ular mongazer. Dia sangat berhati-hati sepanjang jalan. Setiap kali dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia akan segera mengubah arah dan menyembunyikan dirinya. Wang Lin merenung, Meskipun bagian dalam ular mongazer berbahaya, dengan pemahaman saya dan selama saya berhati-hati, seharusnya tidak ada bahaya. Dibandingkan di luar, tempat ini jauh lebih aman. Karena itu masalahnya, kenapa aku tidak tetap bersembunyi di dalam ular mongazer? Oleh karena itu, jika keluarga Yao ingin membunuhku, mereka harus menghadapi ular Mongazar terlebih dahulu. Wang Lin mengungkapkan senyuman de cepat menyerang ke depan. Ular mongazer terlalu besar juga tidak mungkin untuk berteleportasi di dalamnya dan menambahkan fakta bahwa dia harus berhati-hati meskipun kecepatan Wang Lin cepat itu masih agak lambat saat dia bergerak ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menghindar ke samping tanpa ragu-ragu saat dia menghindar kristal es biru terbang melewati tempat Wang Lin seperti kilat ketika lewat hampir menyentuh tubuh Wang Lin Wang Lin jelas bisa merasakan energi dingin di dalam kristal es Energi dingin itu entah bagaimana mengalir ke tubuhnya dan membuat tubuh Wang Lin terasa kaku. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sebuah suara perlahan bergema saat celah setinggi seratus kaki terbuka di bumi, dan Yao Bingyun keluar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap dingin ke arah Wang Lin, dan dengan dingin berkata, "Kamu membantai para petani tak bersalah di seluruh wilayah barat. Hari ini aku, Yao Bingyun, akan mengambil nyawamu." Wang Lin dengan cepat mundur dan mengumpulkan energi asal di tangannya. Dia memukul tubuhnya beberapa kali dan melarutkan semua energi dingin di dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Energi asal esensi berubah menjadi pedang dan ditembakkan langsung ke arah Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun dingin saat tangan membentuk segel dan mengarah ke depan. Sinar cahaya biru muncul dan berkumpul di ujung jarinya. Kemudian, segala sesuatu di hadapannya membeku dalam sekejap dan terus menyebar. Bahkan, energi asal esensi yang dimuntahkan oleh Wang Lin tanpa ampun membeku setelah terbang beberapa puluh kaki. Melihat es mendekat, ekspresi Wang Lin menjadi suram, dan dia tidak ragu untuk mundur. Dia tahu orang ini terlalu kuat, dan dia tidak punya peluang untuk menang. Niat membunuh melintas di mata Yao Bingyun dan sentuhan tangan di depannya. Tubuhnya menghilang tanpa jejak. Pelarian itu. Murid Wang Lin menyusut, dan dia merasakan bahaya yang kuat. Dia membuka mulut dan mengeluarkan celestial ceiling stem tanpa ragu-ragu untuk memblokirnya. Saat stempel penyegelan surgawi muncul, Yao Bingyun muncul di hadapan Wang Lin setelah bergerak menembus es dan mengetik menekan ke bawah. Jari Yao Bingyun menggunakan seluruh kekuatan. Saat dia menunjuk ke bawah, tanda darah muncul dan menyebar ke seluruh stempel penyegel surgawi dari jarinya. Segel kerusakan jiwa 10 siklus. Tangan Yao Bingyun terangkat dan dengan cepat membentuk segel. Sembilan segel dengan cepat menyebabkan sembilan tanda merah darah muncul. Mereka semua jatuh ke celestial ceiling stem satu demi satu. Tanda darah merah ini sangat aneh. Mereka mengabaikan keberadaan stempel penyegel surgawi dan menyerbu menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin muram saat dia berteriak, segel. Dengan satu kata, Ratusan ribu tanda emas muncul membentuk segel. Di antara mereka ada dua orang dengan aura yang sangat kuat. Tanda emas terus mencakup kekuatan segel kerusakan jiwa sepuluh siklus. Namun, segel kerusakan jiwa sepuluh siklus terlalu kuat dan hampir seketika menembus segel tersebut. Meski telah dikurangi dari sepuluh siklus menjadi empat siklus, ia mendarat di dada Wang Lin seperti kilat. Itu menembus tubuhnya dan terbelah menjadi empat sinar lampu merah yang mengarah ke jiwa asalnya. Suara letupan datang dari dalam tubuh Wang Lin, wajahnya menjadi pucat, tapi matanya dipenuhi niat membunuh yang mengerikan. Dia mundur dengan celestial ceiling stem. Dalam sekejap, dia mundur sangat jauh, masih belum mati. Mata Phoenix Yao Bingyun bersinar terang, "Sumu ini sangat aneh. Jika dia lolos dari kematian terakhir kali karena keberuntungan." Maka itu hampir tidak dapat dijelaskan. Namun kali ini dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dan masih belum mampu membunuh seorang yang menguasai korporal yang hal ini membuat matanya berbinar. Dia pasti memiliki harta surgawi yang melindungi jiwa asal Yao Bingyun, mencibir sambil melangkah maju. Es di belakangnya terus menyebar di belakangnya menuju Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin terguncang saat dia menatap Yao Bingyun yang mengejar dengan niat membunuh. Dia mengangkat tangan dan menebang. Heavenly Chop tiba-tiba muncul, tapi itu tidak ditujukan pada Yao Bingyun. Melainkan lapisan lumpur di dekatnya, lumpur itu runtuh dengan keras. Ular Mongazar menyukai kebencian, dan kebencian Wang Lin mengetahui kebiasaan ular Mongazar, jadi dia terus membombardir lapisan lumpur di sebelahnya. Mata Yao Bingyun menunjukkan sedikit mendidih. Jika di luar, dia tidak akan bisa mengejarnya. Lagi pula, dalam hal kemampuan mereka menggunakan spatial band, dia sangat mengagumi sumu ini. Namun, di sini mustahil untuk berteleportasi dan tidak mungkin menyatu dengan dunia. Jika dia ingin mengejar ketinggalan, itu akan terlalu mudah. Cahaya biru muncul di bawah kakinya dan dalam sekejap dia bergerak. Meskipun itu bukan transmisi, kecepatannya sama cepatnya dan dia segera menyusulnya. Namun, saat dia mengikutinya dan tangannya membentuk segel, dia menyadari bahwa mata Sumu sangat tenang tanpa sedikit pun rasa panik. Yao Bingyun terkejut, tapi dia tidak sempat berpikir dan langsung menyerang. Tepat pada saat ini, aura dingin yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul dari lapisan lumpur yang menyerang Wang Lin. Ular Mongazer sepanjang seribu kaki tiba-tiba menyerang Yao Bingyun dan Wang Lin. Apa ini? Yao Bingyun belum pernah bertemu dengan ular Mongazer sampai sekarang. Kemunculan ular mongazer yang mengerikan dan tubuhnya yang menutupi rambut menyebabkan pikiran Yao Bingyun bergetar. Aura ular mongazer tidak lebih lemah dari seorang penggarap Nirvana Skrier. Saat ular mongazer muncul, Wang Lin segera menarik auranya. Ini adalah pilihan terakhirnya. Saat itu muncul, itu akan menyebabkan kekacauan dan hanya pada saat itulah dia mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Wang Lin telah bersiap untuk menikmati mongazer serpan. Lagi pula, tujuan mengazar serpen tidak bisa ditebak. Ada kemungkinan 50% ia akan mengejar Yao Bingyun, tapi juga ada kemungkinan 50% ia akan menyerangnya. Ular mengazar yang tiba-tiba muncul memutar tubuhnya dan rambut di tubuhnya berdiri. Itu sangat cepat, dan yang membuat Wang Lin merasa getir adalah dia bahkan tidak melihat ke arah Yao Bingyun sebelum menyerangnya. Tangan Yao Bingyun sudah membentuk segel, tapi setelah melihat ini, dia berhenti. Sebaliknya, dia mengikuti Mongazer serpan yang mengejar Wang Lin. Wang Lin terus mundur dan Celestial Ceiling Stem berputar dengan cepat, menciptakan kekuatan untuk menghentikan orang dan binatang yang mengejarnya. Semua rambut di Mongazer serpan setinggi seribu kaki berdiri seolah-olah sangat bersemangat. Saat mengejar Wang Lin, mulut besarnya terbuka, terus menerus menelan dan menampilkan ekspresi yang sangat nyaman. Adegan ini membuat Wang Lin terkejut. Saat ini mata Yao Bingyun dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah maju, melewati ular Mongazar, dan menuju Wang Lin. Ketika dia tiba di hadapan Wang Lin, kedua gambar itu mengeluarkan cahaya biru yang kaya dan dia dengan kejam mengarahkannya ke Wang Lin. Sebelum Wang Lin bisa melawan, ular Mongazar tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Semua rambut di tubuhnya segera menjulur dan mengarah ke Yao Bingyun. Tampaknya olah Yao Bingyun hendak mencuri sesuatu yang disukainya. Ular Mongazer memiliki banyak tentakel, dan semuanya menyerang. Tubuh utamanya juga langsung menyerang Yao Bingyun. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan tegas. Dia menyerah untuk mundur dan mengangkat tangannya. Pasangan Witter Dao segera muncul di punggung tangan dan keluar. Tulang binatang mengerikan itu mengeluarkan cahaya hantu dan aura jahat segera memenuhi area tersebut. Ekspresi Yao Bingyun muram. Di depannya ada Wang Lin, tapi di belakangnya ada binatang gila itu. Dia benar-benar tidak mengerti, binatang buas ini jelas-jelas menyerang Sumu, tetapi ketika dia memutuskan untuk membantu, mengapa ia malah menyerangnya? Aura jahatnya sangat pekat dan cahaya abu-abu muncul di kaki Yao Bingyun. Pada saat yang sama, tentakel ular Mongazer mendekat dan tubuh besarnya langsung menghantam hingga terjadi Yao Bingyun mengatuannya membentuk segel tanpa ragu-ragu, menyebabkan inti biru muncul. Inti itu segera mengeluarkan aura dingin. Saat Yao Bingyun mengarahkan segelnya ke atas, inti biru itu mengeluarkan rasa dingin yang luar biasa. Dalam sekejap, lapisan es tampak gila-gilaan dengan Yao Bingyun di tengahnya. Itu menyebar begitu cepat bahkan cahaya abu-abu dari Wither Dao Peir pun membeku. Bahkan lebih dari separuh tentakel ular Mongazer membeku. Namun, saat ini, suara gemuruh datang dari segala arah. Setelah itu, empat ular mongazer sepanjang seribu kaki menyerang Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun langsung berubah pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia meraih inti biru dan mundur tanpa ragu-ragu. Saat dia mundur, niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Dia selalu menjadi orang yang tegas dan berani. Sekarang matanya muncul dan seteguk energi asal mula berkumpul di tubuhnya dan dia keluar. Melemparkan secepat yang dia bisa, jari Wang Lin membentuk pedang dan dia menggunakan call the wind dan mengarah ke depan. Panggil angin, angin hitam muncul, membentuk badai yang menerjang Yao Bingyun. Di saat yang sama, ular mengazer tiba dan memanggil Yao Bingyun sambil mengaum. Ekspresi Yao Bingyun cetak pasi. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah menghadapi krisis seperti ini. Dia melihat inti di tangan dan jantungnya sakit. Namun, dia mengatupkan giginya dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Saat inti biru dihancurkan olehnya, kekuatan gila meledak dari dalam. Kekuatan ini terlalu cepat dan membentuk pusaran air. Saat menyebar, semua yang ada di dalamnya membeku. Kekuatan ini menyebar melalui celah-celah di bumi, dan dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak ribuan kilometer tertutup lapisan es kecil yang keluar dari celah-celah di bumi. Pelarian itu. Tangan kiri Yao Bingyun membentuk segel, dan dia segera menarik keluar dengan menggunakan es yang diciptakan oleh pusaran tersebut. Yao Bingyun dapat melarikan diri kemanapun yang memiliki es. Saat sosok Yao Bingyun menghilang, dan setelah Wang Lin menggunakan call the wind, dia tidak ragu-ragu dan menunjuk ke arah Yao Bingyun. Berhenti, tubuh Yao Bingyun tiba-tiba berhenti. Lalu, hampir pada saat yang bersamaan, dia kembali normal dan menghilang. Namun, jeda itu memungkinkan angin hitam menembus es. Terdengar rangan teredam yang perlahan menghilang ke dalam terkunci. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin saat ia menyebar ke arahnya. Dia menarik stempel penyegel surgawi dan segera pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak lama kemudian, saat Wang Lin dengan hati-hati menghindari bahaya, dia tiba di puncak tulang ular Mongazar. Inilah hubungan saraf antara tulang dan ular Mongazar. Setelah tiba di sini. Wang Lin menjadi lebih berhati-hati. Awalnya, hubungan antara tulang dan ular Mongazar seharusnya tertutup rapat. Namun, karena dia telah menghilangkan tulangnya sebelumnya, ada banyak celah yang bisa dia lewati. Kesenjangan ini sangat halus bagi ular Mongazar, tetapi bagi Wang Lin, celah itu seperti meriam. Tubuhnya berkedip, dan dia memasuki celah. Saat dia masuk, dia tiba-tiba berhenti. Di depannya, ada benang merah seperti jaring laba-laba. Benang-benang ini berlangsung tanpa henti dan menutupi seluruh area. Wang Lin berpikir dan dengan hati-hati melangkah maju. Dia menatap benang merah yang tak terhitung jumlahnya di depannya saat dia mengangkat tangan mencurigakan, menjepit salah satu benang dan tanpa ampun menariknya. Seluruh planet yang dibentuk oleh ular Mongazer tiba-tiba bergetar. Hal tersebut menyebabkan banyak debu beterbangan ke udara bahkan kabut hitam pun tiba-tiba menyusut. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak lagi ragu-ragu. Dia mengangkat tangan dan beberapa Heavenly Chops ditembakkan. Garis merah terpotong dan guncangan hebat datang dari tubuh ular Mongazer. Getaran ular Mongazer menjadi lebih kuat saat kabut hitam di sekitarnya tersedot kembali. Sejumlah besar tanah yang dilacaknya tersebar karena guncangan dari ular Mongazer. Raungan yang sepertinya berasal dari zaman kuno terdengar dari tubuh ular Mongazer. Meski suara ini tidak keras, namun mengandung kekuatan yang dapat berdampak pada jiwa asal. Para pembudidaya di luar planet tidak terlalu merasakannya, tetapi para pembudidaya di planet ini merasakan kekuatan penuhnya. Di antara para pembudidaya ini adalah orang-orang dari keluarga Yao dan orang-orang dari keluarga budidaya lainnya. Pada saat ini, tubuh mereka gemetar, dan ketakutan yang lahir dalam jiwa mereka menyebar dengan gila-gilaan. Gagasan pertama yang dimiliki hampir semua orang adalah pergi, dan mereka semua menuntut ke atas. Beberapa berada dekat dengan permukaan dan dengan cepat keluar, namun tentakel di permukaan dengan cepat membungkusnya. Tentakel panjang ini membentuk blokade yang ketat, dan semua orang yang ingin menyerang gagal. Saat para penggarap keluar satu persatu, kabut hitam keluar dari tentakel, tidak ada yang bisa pergi. Semua mantra dan harta karun kehilangan pengaruhnya pada tentakel. Salah satu mengancam menyerang dan terjerat oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya segera hancur, dan jiwanya diserap oleh tentakel. Adegan ini menyebabkan semua penggarap di sekitarnya dipenuhi teror. Tubuh Yao Bingyun muncul dari suatu tempat di dalam tubuh ular Mongazar. Saat dia muncul, dia batuk seteguk darah hitam. Wajahnya berubah menjadi hijau, dan seolah-olah ada garis hitam yang menutupi wajahnya. Mantra macam apa ini? Tubuh Yao Bingyun bergetar, dan dia mengeluarkan lebih banyak darah. Warna darah ini semakin hitam. Saat dia memasuki es, angin hitam memasuki tubuhnya, dan dia merasa kedinginan. Dengan metode yang digunakannya, dia seharusnya tidak merasa kedinginan, tetapi rasa dingin di tubuhnya sangat jelas. Yang lebih mengejutkannya setelah angin hitam memasuki tubuhnya adalah meskipun dia telah mengeluarkan sebagian besar angin itu, masih ada jejak yang tidak bisa dia keluarkan. Hal ini menyebabkan dia merasakan kedinginan dan kelemahan pada tubuhnya. Yang lebih menakutkannya adalah ada tanda-tanda energinya menghilang. Ekspresi Yao Bingyun lebih menjadi hijau. Dia menarik napas dalam-dalam dan keluar dari tanah. Saat dia muncul, dia melihat tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya, dan bagaimana tidak ada satupun yang mampu menyerang. Ketika Yao Bingyun melihat tentakel sebelumnya, dia hanya merasa aneh dan tidak percaya terlalu dalam. Namun, melihat mereka sekarang dengan kecerdasannya, dia segera menyadari bahwa tentakel ini bertahan sama dengan tentakel dari binatang buas yang baru saja menyerangnya. Murid mata Yao Bingyun menyusut dengan cepat. Rasa dingin datang dari jantung dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh, membuat kulit kepalanya mati rasa. Saat dia menatap tentakel yang tak terhitung jumlahnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Matanya bahkan menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Ini, tentakel ini, para penggarap domain utara benar. Planet budidaya ini adalah binatang yang saya temui sebelumnya tetapi diperbesar berkali-kali lipat. Getaran kekerasan terus berlanjut. Pada akhirnya bumi mulai runtuh dan puing-puingnya menyebar. Sesaat kemudian, suara gemuruh yang lebih dahsyat datang dari dalam planet. Saat ini, Wang Lin terus menerus memotong benang merah itu. Setiap kali benang merah dipotong, ular mongazer akan bergetar hebat. Saat dia mengamuk, Wang Lin secara bertahap masuk lebih ke dalam celah tersebut. Semakin jauh dia pergi, semakin padat benang merahnya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia terus-menerus menggunakan Heavenly Chop dan benang merahnya runtuh satu per satu. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Benang merah setebal orang yang menjulur ke atas dan ke bawah muncul di hadapannya. Benang merah ini lebih tebal dari benang lain yang pernah dilihatnya. Mata berbinar saat dia keluar dan tanpa ampun merobeknya tanpa ragu-ragu. Raungan ngebergumam melalui mongazer serpen ketika garis merah ini dirobek oleh Wang Lin. Terjadinya ledakan keras dan planet budidaya yang dibentuk oleh Mongazar, Speren mulai runtuh terakhirnya. Aura kuno secara bertahap menyebar, membuat para penggarap di luar tihat celah muncul di tengah-tengah planet budidaya, dan secara bertahap berkembang menjadi monster besar berbentuk oval. Aura kemarahan menyebar, ular Mongazar telah terbangun. Saat ular Mongazar terbangun, Wang Lin menarik auranya dan dengan cepat menyembunyikan dirinya. Dia duduk dalam posisi lotus dan menjadi waspada. Mengaum. Raungan itu seperti badai petir yang tak terhitung jumlahnya yang bergelombang dari ular mongazar. Itu seperti ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya yang terus menyebar, menyebabkan para penggarap di sekitarnya terus mundur. Pada saat ini, tidak peduli pada tingkat pemikiran apa mereka, mereka merasakan rasa takut yang tidak terganggu ketika menghadapi ular mongazar. Untaian sisi panjangnya perlahan menyebar dan bergoyang dari ke sisi. Pada saat yang sama, celah besar muncul di tempat kepala ular mongazer berada. Ini, apa ini? Kultivasi planet ini benar-benar binatang buas. Bagaimana kita bisa membunuh sesuatu seperti ini? Binatang ini pasti sudah ada sejak sebelum alam surgawi runtuh. Sumu itu membawa kita ke sini untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Kita tidak bisa melawan binatang ini. Cepat, mundur! Semburan seru datang dari mana-mana, lebih dari separuh petani dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu. Di mata mereka, kecuali seseorang memiliki puncak tahap kedua budidaya, mustahil untuk menolaknya. Ular Mongazer sangat marah pada saat ini. Rasa sakit di tubuhnya tidak serius dan cukup untuk membangunkannya. Yang benar-benar membuatnya marah adalah ia hanya tidur sebentar sebelum diganggu lagi. Baginya, beberapa dekade ini tidak ada bedanya dengan flash mata. Dalam pemikirannya, rasanya seperti baru tertidur saja sebelum segera terbangun. Perasaan ini membuatnya sangat mudah kokoh. Ketika dia melihat semua makhluk kecil yang tak terhitung banyaknya ingin mundur, dia segera mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Retakan bahkan muncul di antara bintang-bintang dan dengan cepat menyebar ke seluruh domain utara. Beberapa tubuh petani meledak karena suara gemuruh. Bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri dan langsung pingsan. Kemarahan ular Mongazer belum hilang, tetapi baru dimulai saat ia bergerak maju. Bagi ular Mongazer, ia hanya bergerak maju. Namun, bagi para penggarap, ia adalah binatang buas raksasa yang menyerang mereka. Murid dari semua pembudidaya di dalamnya tiba-tiba menyusut. Para penggarap di depan ular Mongazer hanya merasakan hembusan angin, kemudian tubuh mereka gemetar dan kehilangan kesadaran. Tubuh besar dan kecepatan tinggi Mongazer serpen menyerang lurus ke depan. Hal ini menyebabkan suara letupan, seolah-olah ruang itu sendiri akan runtuh. Pembudidaya yang berburu Wang Lin adalah pembudidaya Ascendan atau Illusory Yin tahap akhir. Tidak banyak menggunakan Corporeal Yang dan bahkan lebih sedikit lagi yang telah mencapai tahap Nirvana Skrier. Orang-orang yang tidak beruntung antara para pembudidaya itu langsung terkena ular Mongazer dan tubuh robot mereka. Adapun jiwa asal mereka, mereka juga akan langsung hancur tanpa ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Dalam sekejap, ledakan itu memenuhi area tersebut. Karena ketakutan, para penggarap di sekitarnya mulai melarikan diri lebih cepat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kami tolak. Tidak ada gunanya kehilangan nyawa kita hanya demi hadiah keluarga Yao. Lupakan saja, sumu ini bisa meminjam kekuatan binatang seperti itu. Lebih baik tidak memprovokasi orang seperti itu. Lebih baik manfaatkan fakta bahwa dia tidak memperhatikanku dan segera pergi. Nenek-nenek moyang keluarga benar hanya dengan mengizinkan orang-orang di bawah tahap Ilusori Yin untuk berpartisipasi dalam perburuan melawan Sumu. Lagi pula, Sumu ini bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Berbagai pemikiran muncul di benak para teringat saat mereka dengan cepat mundur. Tubuh raksasa ular Mongazer berhenti sejenak dan mulutnya yang terbuka besar seolah-olah akan terbelah menjadi dua. Raungan tajam keluar dari mulut. Suara ini begitu kuat sehingga menciptakan kekuatan penetrasi yang tak terbayangkan yang menyebar dengan Mongazer Serpen sebagai pusatnya. Seolah-olah petir sambaran yang tak terhitung banyaknya telah jatuh dan gemuruhnya bertumpuk pada satu sama lain. Para pembudidaya yang belum melarikan diri segera meledak tubuh dan jiwa asal mereka hancur. Ular Mongazer mulai bergerak seiring dengan omannya yang ganas. Tentakel panjang yang tak terhitung banyaknya mulai bergerak dan menjadi harta karunnya yang paling kuat. Jika seorang yang tersentuh-tersentuh olehnya, mereka akan langsung menjadi pucat. Jika mereka disentuh terlalu sering, mereka akan mati karena jiwa asal mereka telah hilang. Adegan ini sangat mengejutkan. Tubuh oval ular Mongazer yang seperti planet dengan tentakelnya yang bergoyang tak terhitung jumlahnya mengejar para penggarap yang terus-menerus mundur dan tidak bisa berteleportasi. Ada ketakutan dan teror yang luar biasa di wajah sebagian besar petani. Ini adalah perpisahan pernikahan yang dilakukan oleh ular Mongazer terhadap para penggarap untuk melampiaskan kemarahannya. Mereka hanya membenci diri mereka sendiri karena terlalu lambat. Penyesalan yang tak ada habisnya. Muncul di hati mereka, para pembudidaya dari lima planet utama di domain utara terbang keluar dari planet mereka. Ngeri dengan apa yang mereka lihat, mereka segera membuka formasi perlindungan planet mereka. Tidak ada yang berani untuk membantu. Setelah Auman itu berlalu, ular Mongazer tiba-tiba berhenti dan Auman perlahan keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ular Mongazer yang lebih kecil dengan berbagai ukuran keluar dari mulut. Ular Mongazer ini jauh lebih kecil dari ular utama, yang seukuran planet. Namun, bagi para petani, jumlahnya masih sangat besar. Ketika ular Mongazer kecil ini muncul, ciuman ini mencapai puncaknya. Ular Mongazer yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mulai memanjang ke penggarap di sekitarnya. Adapun anggota keluarga Yao, hanya mereka yang berada di tahap Nirvana Skrier yang dapat melarikan diri, sisanya semuanya mati. Adapun keluarga Budidaya yang datang untuk membantu mereka, sebagian besar meninggal karena murka ular Mongazer. Seluruh ruangan dipenuhi dengan bau darah yang kental. Namun, kemarahan ular Mongazer masih belum padam. Saat tubuh besarnya bergerak, suara kompleks yang hampir seperti suara manusia keluar dari mulut. Adegan ini hampir membuat para penggarap di sekitarnya kehilangan akal. Mereka tidak mengira binatang sebesar itu juga memiliki mantra. Jika binatang ini mampu mengeluarkan mantranya, seluruh area akan hancur. Saat ular mongazer terbangun, itu akan menjadi bencana. Pada saat ini, tiga sosok sedang berdiri di jarak 50.000 km dari tempat ular Mongazer mengamuk. Gambaran ketiga ini buram, tetapi masing-masing mengeluarkan aura yang menakutkan. Master Flamespark termasuk di antara ketiganya. Master Flamespark mengungkapkan senyuman dan perlahan berkata, saya tidak mengira makhluk kecil ini akan membawa mereka ke monster bulan. Namun, jika dia tidak melakukan hal seperti itu, dia tidak akan menarik perhatianku. Rekan penggarap saya telah merencanakan ini selama bertahun-tahun, dan monster bulan ini adalah bagian dari rencana saya. Aku membawa kalian berdua ke sini untuk melihat kekuatan binatang itu. Sekarang, kalian berdua sudah melihatnya. Apa pendapatmu tentang rencanaku? Master Flamespark menarik dan tersenyum. Di sebelah Master Flamespark ada seorang pria paruh baya mengenakan jubah ungu dengan simbol yin dan yang di dadanya. Dia mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Tuan Flamespark, rencanamu sangat gila. Dari sudut pandang tertentu, ini gila, tapi begitu berhasil, tingkat keberhasilan kami akan meningkat sebesar 10%." Orang terakhir di antara ketiganya adalah seorang lelaki tua berkulit merah Meskipun dia memiliki penampilan yang lembut, rasa dingin di matanya menunjukkan bahwa dia jelas tidak baik. Pria paruh baya yang mengenakan pakaian ungu menyala, tetapi tidak lagi berbicara. Ini gila. Tetapi jika para penggarap sistemit menyerang dengan sistem bintang aliansi, mereka membutuhkan kekuatan yang cukup, atau tidak akan ada peluang yang sama sekali. Terlalu sedikit pembudidaya di sistem bintang seluruh langit yang pernah mengalami pertemuan hidup dan mati. Inilah kelemahan budidaya berbasis keluarga. Dalam sistem bintang aliansi, seseorang seringkali harus waspada terhadap orang lain, bahkan dari orang-orang di sekte yang sama. Jika seseorang sedikit ceroboh maka akan mengakibatkan kematian. Lingkungan itu membuat mereka yang selamat menjadi sangat ganas dan licik. Hanya dengan melihat sumu, kamu seharusnya memahaminya lebih baik daripada aku bisa menjelaskannya. Pria parubaya menatap ungu sambil merenung. Pria yang memegang merah itu tersenyum dan berkata, Sumu ini sangat bagus. Dia sangat cocok untuk menjadi seseorang dari planetku Donglin. Mata Tuan Flamespark Park bersinar dan dia tertawa, 108 gelar surgawi yang kami cari adalah untuk orang-orang seperti dia. Hanya dengan mereka yang memimpin kita dapat melakukan baptisan berdarah bagi para penggarap sistem bintang seluruh langit. Dari sudut pandang ini, tampaknya dewa darah orang tualah yang lebih menentukan. Agar keluarganya dapat beradaptasi dengan pertempuran berdarah di Alliance Star System, dia bahkan rela menyerahkan harta itu untuk memungkinkan keluarganya menjalani baptisan berdarah. Orang tua memegang merah bernama Siang Tersenyum. Dewa Darah hanya ingin mendapatkan lebih banyak manfaat dalam pertempuran melawan sistem bintang aliansi. Namun, bahkan aku tidak mengira dia akan begitu tegas. Harta itu hanya tersisa satu kali berguna dan dia tidak meninggalkannya untuk dirinya sendiri. Master Flamespark menghibur kepalanya dan menunjukkan sedikit rasa belas kasihan di matanya. Namun, ada juga sedikit kekaguman. Pria Parubaya yang tidak berbicara tiba-tiba berkata dengan dingin, "Menurut penyelidikan kami, sumu ini berasal dari sistem Lion Star. Master Flamespark, Anda sangat menghargainya?" Bukankah Anda takut dia akan menggantikan kita begitu dia kembali ke Alliance Star System? Mata Tuan Tunderspark menjadi dingin. Lalu dia menatap pria Parubaya itu dan tersenyum. "Rekan kultivator Gongsun, saya juga dari Alliance Star System. Apakah kamu tidak takut meskipun aku mengatur semua ini, aku akan berteman dengan kalian semua di Alliance Star System?" Pria Parubaya itu dengan dingin menatap Master Flamespark. Dia mengalihkan pandangannya dan tidak lagi bertanya tentang masalah ini. Master Tunderspark dengan dingin muncul dan berpikir, "Selama periode waktu ini, saya telah mencari asal muasal sumu ini. Dia sedang diburu, jadi dia terpaksa melarikan diri ke sini, sangat mirip dengan situasi yang saya alami. Dengan emosinya, kemungkinan dia menyelamatkan kita sangat rendah. Bahkan jika dia melakukannya, aku akan membunuhnya saja." Kamu tidak perlu memberitahuku hal ini. Siapa yang peduli dengan keluarga warisan zaman dahulu? Saya benar-benar tidak menganggap Anda semua layak untuk saya perhatikan. Lupakan saja, karena Master Flames Park yakin kami tidak akan menyebutkan ini lagi. Sekaranglah saatnya bagi kita untuk bertindak melawan binatang buas ini. Lagi pula, jika terlalu banyak orang yang mati, sistem bintang seluruh langitku akan rugi. Sekarang, mari kita berpikir cara mengusirnya. Pria berjubah merah bernama Siang memandang ke depan, seolah-olah melelehnya bisa melihat jarak puluhan ribu kilometer. Ini tidak sulit. Dengan bergabungnya kita dan dengan bantuan monster-monster tua itu, begitu jalan itu terbuka, kita pasti bisa bergabung ke sistem bintang aliansi. Pada saat itu, mata Master Flamespark berputar gila-gilaan saat tubuhnya berkedip dan menghilang. Adapun dua lainnya, mereka juga menghilang. Saat ular Mongazer melampiaskan serangannya, Tentakel yang tak terhitung banyaknya menyapu ruang angkasa dan merenggut nyawa para pembudidaya. Ruang di sekitarnya mulai terfragmentasi, menyebabkan hati para penggarap bergetar hebat, dan pada saat yang sama mencegah mereka berteleportasi. Tidak peduli seberapa cepat para pembudidaya melarikan diri, dibandingkan dengan kecepatan ular Mongazar, ia masih bisa mengejar mereka. Khususnya, ular mongazer kecil yang menyala para penggarap membuat mereka merasa putus asa jauh di dalam hati mereka. Bau darah memenuhi area tersebut saat tubuh raksasa mongazer serpen perlahan bergerak. Tepat pada saat ini, pola segi delapan berwarna merah darah muncul di atas ular mongazer. Pola segi delapan ini memancarkan aura yang kuat. Saat aura ini menyebar, riak segera muncul. Begitu seseorang menyentuh riaknya, mereka akan merasa tidak bisa menahannya sama sekali. Ada seseorang yang berdiri di atas pola segi delapan. Orang ini adalah lelaki tua yang basah merah. Saat ini dia memiliki ekspresi serius saat dia turun dengan formasi. Riak-riak itu dengan cepat menyebar dan mengelilingi ular Mongazer untuk memikatnya. Orang tua yang berbaring merah itu berteriak, "Kalian cepatlah, aku tidak bisa menghentikan lama-lama." Kemarahan ular Mongazer di bawah pola segi delapan segera menguncak. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan mulai memenuhi ke atas seperti orang gila. Pada saat yang sama, sosok Master Flamespark muncul dari hadapan ular Mongazer. Dia memiliki lengan bajunya dan sejumlah besar petani ditarik masuk dan menghilang. Di sisi lain, pria bermata hitam tiba-tiba muncul. Tangannya membentuk segel dan meraihnya, menciptakan pusaran besar. Usaran itu bergerak melintasi ruang angkasa dan setiap penggarap yang menyentuhnya menghilang. Master Flamespark dan pria bercak hitam itu sangat cepat. Sementara lelaki tua mencengkeram merah itu mengunci ular Mongazer di tempatnya, mereka menghempaskan para penggarap di sekitar satu per satu. Jika mereka bertemu dengan anggota keluarga Yao, mata Master Flamespark akan menjadi dingin dan dia sengaja menggunakan kekuatan 10% lebih banyak. Hal ini menyebabkan mereka semua terluka parah sebelum menyatu dengan dunia dan menghilang. Ular Mongazer sangat marah, meskipun segel segi delapan hanya menyegelnya. Semua ular Mongazer yang lebih kecil juga memiliki segel segi delapan yang muncul di sekelilingnya, yang menghalangi mereka untuk sementara. Kemarahan memenuhi tubuh Mongazer Serpan. Ia bahkan tidak dapat mengingat sudah berapa tahun sejak dia disegel. Ia mengamuk di dalam segel segi delapan, menyebabkannya bergetar hebat. Saat suara gemuruh bergema, ular Mongazer menjadi semakin marah. Kemudian dua retakan muncul di kepala Mongazer serpan. Itu adalah matanya. Matanya keruh, seolah terisi asap, tapi ada sedikit kebingungan di dalamnya. Semburan kata-kata aneh keluar dari mulut, lalu bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan ular Mongaze dan membentuk jari yang besar dan kasar. Kemarahan Mongazer seperti jari dewa kuno. Orang tua memandang merah itu tidak berpikir dan menekan kedua tangannya ke segel. Ekspresinya menjadi serius dan dia berteriak, cepat. Saat dia berbicara, pakaiannya tertiup ke belakang dan rambutnya tergerai tanpa angin. Sejumlah energi besar asal berkumpul di tubuhnya seolah-olah badai sedang terjadi. Jari yang diciptakan oleh ular mongazar menyebabkan pikiran lelaki tua mencengkeram merah itu bergetar. Saat ular Mongazar meraung sekali lagi, jari dewa kuno itu perlahan menekan ke arah segel segi delapan. Ketika jari itu mendarat di segel segi delapan, segel itu hancur berkeping-keping tanpa ragu-ragu dan terlempar kembali. Wajah pria tua menutupi merah itu menjadi pucat dan dia didorong kembali dengan pecahan yang tak dihitung jumlahnya ke arah Master Flamespark dan pria paruh baya itu. Saat ini keduanya sudah mengusir semua penggarap di sekitarnya. Master Spark menatap jari dari Mongazer Serpan. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, "Sungguh binatang bulan yang baik. Jika saya mengirim Anda ke sistem bintang aliansi, Suan Zongzi pasti akan terkejut." Saat ular Mongazer meraung, jari di depannya dengan cepat menekan ke arah mereka bertiga. Sepertinya dewa kuno yang sebenarnya telah muncul, mengangkat leher dan menunjuk ke bawah. "Rekan penggarap, kita tidak bisa menahari binatang ini." Kalau tubuh asli kami ada di sini, kami mungkin bisa menahan hantaman atau hantaman. Sekarang tujuan kita telah selesai, mengapa tidak membiarkan kita merasakan sendiri kekuatan binatang ini? Master Flamespark tertawa ketika dia memindahkan jari dewa kuno. Saat dia keluar, api menutupi tubuhnya. Monster api melonjak dan mengelilinginya sepenuhnya. Jari dari ular Mongazer tiba dan menekan ke arah Master Flamespark. Master Flamespark mengeluarkan suara gemuruh saat tangannya membentuk segel dan api di dalam tubuhnya mengembun menjadi seekor naga. Naga api itu melesat ke arah jari Dewa Kuno. Naga api ini adalah segalanya bagi Master Flamespark saat ini. Saat naga api itu keluar, tubuhnya menghilang dan bahkan tidak ada jejak jiwa asal yang tersisa. Yang ada hanya naga api yang dipanggil dengan jari. Terjadinya keras menggema di sebagian besar wilayah utara. Naga api itu runtuh saat nyala api yang tak berujung melingkari jari Dewa Kuno dan terbakar dengan hebat. Mata pria yang diselimuti merah itu menampilkan cahaya misterius saat dia tertawa dan melangkah maju. Kemudian, tangan membungkusnya membentuk segel, dan dia menekannya di antara kedua kelopak mata. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang merah, dan ditembakkan ketika jari Dewa Kuno dikelilingi oleh api. Pria paruh baya hitam itu memancarkan tegas. Dia berpikir bahwa dia tidak membutuhkan klon ini, tetapi dia harus mengalami serangan terkuat dari binatang ini. Mungkin dia akan mendapatkan keuntungan tak terduga dari pengalaman ini. Setelah mencapai tingkat terobosannya, sangat sulit untuk maju. Di matanya, mungkin inilah kesempatannya: saat dia dikeluarkan, dia membentuk segel dan berubah menjadi elang hitam. Meskipun elang ini hanya ilusi, ia mengeluarkan aura kuno saat ia menyerang langsung ke jari dewa kuno meluncurkan suara keras yang tak terdengar menggema di seluruh wilayah utara. Seolah-olah seluruh wilayah utara sedang runtuh. Semua yang berkomunikasi di planet budidaya merasakan suara ini menggema di kepala mereka. Naga api itu roboh, pedang merah itu hancur, elang hitam menghilang, jari dewa kuno lebih suram tetapi tidak rusak sama sekali. Saat ular mongazer meraung, jari dewa kuno itu segera menyapu area tersebut. Akhirnya, ia kembali menjadi titik cahaya dan kembali ke tubuh ular Mongazar. Mata ular Mongazar menjadi dingin saat ia membuka mulut, dan semua ular Mongazar yang lebih kecil kembali ke mulut. Ular Mongazar yang besar perlahan bergerak maju saat tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya bergoyang dan menghilang di antara bintang-bintang. Pada saat ini, di sebuah ruang rahasia di dalam kuil surgawi Guntur, duduk tiga orang. Ada formasi kuno di ruangan itu dan mereka bertiga duduk di titik kunci formasi. Di antara ketiganya, salah satunya adalah Master Flamespar. Pada saat ini, dia membuka matanya dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Di saat yang sama, dua orang yang tersisa juga membuka mata. Masing-masing adalah lelaki tua bermata merah dan lelaki paruh baya hitam. Pria paruh baya bermata hitam berkata, sangat kuat. Pria bersandar merah bernama siang perlahan berkata, Binatang ini memang sesuai dengan catatan keluarga saya. Kita tidak boleh memprovokasinya. Ada sedikit kebingungan di mata Master Flamespark saat dia dengan tenang berkata, "Karena kasusnya seperti ini, kita harus mengumpulkan lebih banyak orang dan mulai berencana untuk menangkap binatang ini." Di wilayah timur di dalam aula leluhur keluarga Yao, lebih dari 10 token di belakang dewa darah hancur. Gas putih yang keluar darinya dikumpulkan olehnya dengan lambaian lengan bajunya. Ekspresinya muram saat dia melihat ke langit dan ke bawah. Dia layak menjadi seseorang dari Lion Star System. Dibandingkan dengan generasi ketiga keluarga Yao, saya dia sangat tegas saat membunuh dan sangat ulet. Setelah merenung dalam diam untuk waktu yang lama, tangan kanan Dewa Darah meraih udara. Lampu merah segera mengembun menjadi batu giok berwarna darah. Kirim Yao Yun, generasi kedua, ke domain utara dan ambil nyawa sumu saat pesan ilahi dikirimkan. Batu giok darah di depan dewa darah mengeluarkan cahaya berwarna darah dan menghilang. Nama Master Demon Sumu mulai dikenal oleh semua pihak setelah tragedi yang terjadi di Domain Utara. Di bawah pencahayaan keluarga Yao dan pembudidaya yang tak terhitung banyaknya, dia tidak hanya tidak mati, dia juga menggunakan binatang besar itu untuk melakukan serangan balik yang mengerikan. Hal ini menyebabkan sebagian besar khawatir binasa dan juga mengejutkan seluruh sistem bintang seluruh langit. Tidak ada lagi keluarga budidaya yang bersedia berpartisipasi dalam masalah antara dia dan keluarga Yao. Berita yang dibawa kembali oleh para penggarap yang masih hidup menyebar seperti badai ke seluruh sistem bintang seluruh langit. Master Demon Sumu tidak boleh terprovokasi kecuali benar-benar diperlukan. Orang ini sangat gila, tidak hanya dia sangat kuat. Dia juga menguras darah seperti iblis. Dia tidak hanya bersedia membantai para penggarap tingkat rendah untuk membalas, dia juga bersedia membangunkan binatang besar itu untuk menyebabkan bencana. Kekejaman semacam ini bisa dibandingkan dengan para penggarap planet Donglin. Akibatnya, tidak ada lagi yang berpikir untuk berpartisipasi dalam hal ini. Pada saat yang sama, rumor tentang tindakan Sumu di alam surgawi Guntur mulai menyebar dan tersebar di hati semua orang. Nama master dimen telah menjadi terkenal di luar imajinasi. Tentu saja, Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Saat ini dia dengan hati-hati bergerak di dalam Mongazer serpan dengan ekspresi suram. Ular Mongazer kecil yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya. Semua tenda mereka melengkung seolah-olah mereka sangat bersemangat. Mereka terus-menerus membuka mulut besar mereka saat mengejar Wang Lin seolah mencoba menghidupkan sisa-sisa auranya. Wang Lin mengerutkan kening sambil terus bergerak maju. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Bagian dalam ular Mongazer jauh berbeda dari sebelumnya. Semua ular Mongazer yang lebih kecil menjadi sangat bersemangat ketika mereka melihatnya. Ketika Yao Bingyun menyerangnya, bahkan ada yang membantu adegan itu membuat Wang Lin merenung. Itu pasti karena armor kulit dewa kuno. Mata Wang Lin berbinar, dan dengan pikiran dia memasukkan armor kulit dewa kuno ke dalam tasnya. Setelah melakukan ini, tubuhnya berkedip dan dia dengan cepat mengubah arah. Ular Mongazer yang mengejarnya segera menjadi marah, seolah-olah sesuatu yang mereka sukai telah diambil. Mereka berpencar dan terus-menerus menggeledah daerah tersebut. Wang Lin menghela napas lega saat dia dengan hati-hati bergerak melewati ular Mongazar, mencari di mana tungku keserakahan berada. Tungku itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat bersemangat. Namun, gelombang getaran tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh. Mogazer Serpan saat riak menyebar, mereka dengan cepat mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah, dan dia dengan cepat mundur untuk menghindari riak. Namun, riak juga muncul di belakangnya. Mereka terlalu cepat dan langsung menembus tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, riak-riak itu menghilang. Rupanya, olah mereka terbiasa menemukan kelainan di dalam tubuhnya. Pada saat ini, ular Mongazer menemukan Wang Lin. Raungan teredam bergema di dalam Mongazer Serpan. Mantra itulah yang dapat menghancurkan jiwa asal. Awalnya ringan, namun menjadi lebih intens. Pada akhirnya, itu seperti guntur yang tak berujung dan bergemuruh di telinga. Saat suara gemuruh bergema, ekspresi Wang Lin menjadi pucat. Dia merasakan sakit di jiwa aslinya, seolah-olah terkoyak. Jika dia masih memakai armor kulit dewa kuno. Itu tidak akan bertanya-tanya, tapi rasa sakit saat ini menyebabkan darah keluar dari lubangnya. Merasakan bahaya, Wang Lin tersenyum masam dan memegang tas pegangannya. Armor Dewa Kulit kuno muncul dan menyatukan jiwa aslinya, seolah-olah sebuah penghalang tiba-tiba terbentuk di sekitar pendengaran. Meski aumannya masih kuat, dampaknya pada jiwa asalnya telah berkurang hingga Wang Lin bisa menahannya. Namun, aura yang berasal dari armor kulit dewa kuno menyebabkan ular Mongazer yang lebih kecil bergoyang kegirangan. Mereka semua melakukan penggalian menuju Wang Lin seperti orang gila. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia terjebak dalam situasi yang sulit. Jika dia melepaskan pelindung kulitnya, jiwa aslinya akan runtuh karena raungan ini. Namun, jika dia mengenakan armor kulit, itu akan menarik ular Mongazer kecil dalam jumlah besar. Setelah menghela nafas, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah saat aura dingin datang dari tanah di depannya. Sebuah retakan tiba-tiba muncul dan seekor ular mongazer yang panjangnya lebih dari 100 kaki berlari menuju Wang Lin. Dari pandangan Wang Lin, mulut yang besar tidak hanya akan memancarkan aura dari pelindung kulit. Setelah seribu tahun hidup, Wang Lin tidak memiliki kebiasaan menghibur dirinya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa ular mongazer akan mengenalinya sebagai pemiliknya hanya karena aura dewa kuno. Pada saat ini, ekspresi Wang Lin menjadi serius, matanya menjadi dingin, dan dia dengan cepat mundur. Ular mongazer membunyikannya dan terus-menerus mengaktifkan aura yang keluar dari tubuh Wang Lin. Penggarap tidak dapat merasakan aura ini dan binatang buas yang memiliki warisan dari zaman kuno tidak dapat mendeteksinya. Hanya beberapa makhluk selain ular mongazer yang dapat mendeteksi aura dewa kuno. Mata Wang Lin lebih menjadi dingin, kemungkinan besar ketika ular mongazer ini menyalakan aura dewa kuno, ia juga akan menyalakannya. Saat dia mundur, aura yang lebih dingin mengelilingi area tersebut. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram dan dia segera berubah arah. Sebuah retakan muncul di tanah di belakang tempat dia berada dan seekor ular mongazer setinggi seribu kaki mendorong keluar. Ular mongazer ini semua tentakelnya melilit tubuhnya dan mulutnya terbuka lebar seolah-olah sedang sangat bersemangat. Bahkan ada banyak air liur yang keluar dari mulut saat mencoba melahap Wang Lin. Wang Lin mengubah arahnya saat suara retakan datang dari segala arah. Lebih dari 10 retakan muncul dan ular mongazer dengan ukuran berbeda menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin tenang. Saat dia mundur, energi asal berkumpul di tubuhnya dan kemudian tiba-tiba melonjak keluar. Hal ini menciptakan pusaran yang runtuh, menyebabkan dia mundur lebih cepat. Sejumlah besar ular mongazer mengejarnya. Mata ular mongazer ini penuh dengan kegembiraan, tapi di bawahnya ada yang menakutkan. Mereka ingin memancarkan aura armor kulit. Terlebih lagi, mereka ingin membakar Wang Lin sehingga mereka selamanya bisa memiliki aura yang membuat mereka bersemangat. Kulit kepala Wang Lin mati rasa saat dia dikejar oleh ular mongazer. Dia mengungkapkan senyum masam dan kemudian berhenti. Banyaknya retakan muncul di hadapannya dan ular mongazer muncul. Dikombinasikan dengan orang-orang di belakangnya, kelompok besar ular mongazer menyerangnya. Saat ular mongazer ini menyerang untuk menyalakan Wang Lin, Wang Lin muncul dengan ganas dan gemuruh keras menggema di seluruh tubuh ular mongazer. Saat suara gemuruh menggema, semua ular mongazer kecil yang menyerang Wang Lin berhenti. Mereka mundur, menciptakan sebuah lorong Mata Wang Lin berbunyi, tetapi pada saat ini suara retakan muncul. Seekor ular mengajar besar tiba-tiba datang melalui lorong itu. Itu terlalu cepat, dan aura yang dikeluarkannya tidak lebih lemah dari leluhur darah. Saat ini, hal itu menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah drastis. Saat ular mengajar berlari keluar dengan kecepatan luar biasa, ia langsung menelan Wang Lin. Ia kemudian dengan cepat menembus ke dalam bumi dan pergi. Semua ular mongazer mengikuti hingga ke kedamaian. Ular mongazer itu berwarna abu-abu dan matanya dipenuhi kecerahan. Itu terlalu cepat, terutama di dalam tubuh induknya. Hanya dalam lima menit, mereka tiba di sebuah tempat misterius. Tidak ada tanah di sini, hanya pusaran besar. Setiap kali menyelesaikan satu siklus, ia akan melepaskan semburan energi dingin ke area sekitarnya. Jika Wang Lin bisa melihat pusaran itu, dia akan mengenali bahwa di puncak kepala ular Mongazer berada. Saya juga berada di tempat esensi bulan berada. Setelah sampai di sini, ular Mongazer tiba-tiba membuka mulut dan mulutnya. Wang Lin segera diluncurkan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan sebelum dia menghilang ke dalam pusaran. Sejumlah besar ular Mongazer tergeletak dan tidak bergerak. Di dalam pusaran, setelah Wang Lin masuk, matanya bersinar saat dia ditelan oleh ular Mongazer. Kekuatan misterius segera memasuki tubuhnya dan menghentikan operasi energi asalnya, seolah-olah jiwa berasal dari tubuhnya, dan dia telah berubah dari seseorang yang menjadi manusia fana. Hal ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar hebat, namun dia segera menyadari bahwa armor kulit dewa kuno mengeluarkan kekuatan isap yang segera menyerap kekuatan misterius ini. Hasilnya, energi kembali berfungsi setelah Wang Lin terlempar ke tikungan. Dia akhirnya bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Apa yang dilihatnya membuatnya menghirup udara dingin, dan dia terkejut. Ini adalah ruangan yang panjang dan sempit. Tentakel mencuat dari tidur dan perlahan bergoyang. Wang Lin melihat tungku besar yang diikat oleh tentakel, yang jumlahnya seolah-olah sedang menyerap auranya. Tonjolan besar kadang-kadang bergerak melalui tentakel. Tungku ini adalah milik keserakahan. Tungku ini hanya membuat Wang Lin menghirup udara dingin. Yang mengejutkannya adalah orang-orang yang terjerat tentakel. Orang-orang ini telanjang dan sangat kurus. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semuanya padat. Hampir setiap tentakel melilit seseorang. Mata semua orang ini tertutup, dan hampir tidak ada vitalitas dari tubuh mereka, seolah-olah mereka adalah mayat. Tentakel yang melilit mereka jelas menyerap vitalitas mereka. Wang Lin tidak mengenal satupun dari mereka. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa tidak semuanya adalah tetangga, ada manusia di antara mereka. Misalnya, anak laki-laki yang kelihatannya baru berusia 6 atau tujuh tahun. Meski tubuhnya benar-benar kering, Wang Lin masih bisa mengetahui bahwa dia masih kecil. Saat ini, dia hanya tinggal kulit dan tulang tanpa tanda-tanda kehidupan. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi kekecewaan dan keputusasaan yang luar biasa. Rasa dingin muncul di dalam hati Wang Lin dan sekitarnya. Tatapannya mengarah ke kedalaman area ini dan itu tak habisnya. Wang Lin dapat membayangkan ada lebih banyak tentakel di sana dan setiap tentakel memiliki seseorang yang terjerat. Ular Mongazer. Wang Lin merenung dalam diam. Dia bisa menebak orang-orang ini yang dikumpulkan oleh ular Mongazer selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi sumber kehidupan bagi ular Mongazer. Bahkan ada gagasan menakutkan di benak Wang Lin. Dulu ketika Ular Mongazer masih menjadi Planet Yunxia, terdapat kota-kota di atasnya. Planet Yunxia pernah memiliki para penggarap dan manusia. Apakah mereka benar-benar menjauh? Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Pandangannya masih tertuju pada bocah itu. Tepat pada saat ini, tentakel yang tak terhitung banyaknya muncul di Ritzleting dan bergerak seperti kilat menuju Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Jika dia tidak memiliki armor kulit dewa kuno, dia akan menjadi seperti manusia fana ini. Dia tidak akan mampu melawan sama sekali ketika tentakel itu menyedot nyawanya. Namun, saat ini niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia tidak menyentuh tentakelnya, tetapi dengan cepat menghindar dan memasukkan ke arah tungku besar. Kecuali jika terpaksa, Wang Lin tidak mau menghancurkan tentakel ini. Jika dia melakukannya dan terdeteksi oleh ular Mongazar, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang baru. Saat dia diangkat keluar, tentakelnya meleset. Tubuh Wang Lin, seperti asap ketika dia tiba di dekat tungku besar, tungku itu mengeluarkan aura kuno yang perlahan menyebar. Mata Wang Lin berbinar, aura di dalam tungku itu bahkan lebih kuat. Tentakel di sekitar tungku hanya melilit permukaan, seolah-olah tidak mau masuk ke dalam. Pada saat ini, tentakel yang tak terhitung banyaknya muncul di dalam kegelapan dan menuju ke arah Wang Lin. Wow, dan langsung masuk ke dalam tungku. Saat dia masuk ke dalam, kekuatan yang kuat keluar dari pusaran di pintu masuk. Tak lama kemudian, bayangan menawan seorang wanita muncul di dalam pusaran air. Wajahnya pucat dan matanya tertutup. Dia jelas kehilangan kesadaran. Begitu dia muncul, setengah dari tentakel mengejarnya. Mereka membungkusnya dan terus menyerap vitalitasnya. Saat Wang Lin memasuki tungku, dia bisa melihat dengan jelas penampilan wanita itu. Dia adalah Yao Bingyun. Pakaian Yao Bingyun menunjukkan bekas korosi saat tentakel melilitnya, bahkan tas pegangannya tidak bisa lepas dan roboh. Pakaian Yao Bingyun compang-camping menampilkan banyak kulit. Pada saat ini, bulu matanya bergetar dan dia membuka matanya. Mata Wang Lin berbinar saat dia masuk ke dalam tungku. Ruang di dalam tungku terbatas, dan Wang Lin segera mulai mengoperasikan energi asal di dalam tubuhnya. Tentakel yang menjulur ke lokasi melilit tungku, namun mereka tidak berani memasuki tungku dan hanya tinggal di luar saja. Wang Lin menghela nafas lega, tempat ini hanya bisa dianggap aman untuk sementara. Dia mulai memikirkan dan mengabaikan segala sesuatu di luar, kemudian dia duduk dan mulai memegangnya dengan mata tertutup. Saat dia menutup matanya. Ada kilatan cahaya di bayangannya dan Tasan keluar. Tasan duduk dan jika ada tanda-tanda masalah, dia akan segera bertindak. Saat Wang Lin duduk di sana, dia merasakan kelelahan di hatinya. Sejak dia memasuki alam surgawi Guntur, dia berada dalam kondisi siaga tinggi. Setelah dia meninggalkan alam surgawi Guntur, dia dikirim ke Netherbis dan hanya bisa pergi setelah pertempuran yang mengerikan. Awalnya, dia berencana mencari Li Yun untuk mempelajari batasan dan beristirahat sebentar setelah memimpin klan abadi terpilih ke planet King Lin. Namun hal itu terjadi setelahnya memaksa Wang Lin menjadi kejam dan melawan. Pengejaran keluarga Yao dan partisipasi keluarga budidaya lainnya memaksa Wang Lin melarikan diri. Meskipun dia memiliki keuntungan, situasi di mana kecerobohan suatu saat akan menyebabkan cedera serius atau kematian sangatlah melelahkan. Ini telah menumpuk di dalam tubuhnya dan sekarang dia duduk di dalam tungku ini, dia akhirnya bisa sedikit rileks. Para pembudidaya di luar pasti menderita banyak korban akibat serangan ular mongazar. Saya yakin tidak akan ada lagi orang yang memburu saya dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka datang, mereka tidak bisa masuk ke tubuh ular mongazar dan menemukanku. Meskipun tempat ini berbahaya, namun juga sangat aman. Mata Wang Lin terpejam saat energi asal berputar ke seluruh tubuhnya dan perlahan memberi nutrisi pada jiwa asalnya. Saat energi mulai berputar di dalam tubuhnya, ada semburan rasa sakit yang datang dari jiwa asalnya. Dia telah menghadapi banyak krisis selama periode ini. Jika bukan karena armor kulit dewa kuno, dia pasti sudah mati berkali-kali. Kekejaman dunia tertanam di mana hidup Anda bisa berakhir. Kapan saja tidak dapat menggerakkan hati Dao Wang Lin. Dia sudah terbiasa dengan pengalaman seperti itu karena waktunya di Alliance Star System. Bisa dibilang pengalaman seperti ini telah menemaninya hampir sepanjang hidupnya. Mantra Yao Bingyun terlalu merusak jiwa asal. Jika bukan karena armor kulit dewa kuno, Wang Lin membuka mata ini dan ada kilatan rasa dingin dari dalam matanya. Tubuhnya tidak banyak rusak, sebagian besar adalah jiwa asalnya. Meskipun, berkat armor kulit dewa kuno, hal itu tidak terlalu serius. Sekarang setelah dia tenang, dia tenggelam dalam menghancurkannya. Tentakel yang tak terhitung banyaknya bergoyang di luar tungku. Di dekat pusaran air, Yao Bingyun tidak panik dan malah tenang. Ketika dia melarikan diri dari ular mongazar, dia dimakan oleh ular mongazar yang besar. Kekuatan misterius segera memasuki pembusukan, dan memisahkan energi yang berasal dari pembusukan berubah menjadi manusia fana. Tak lama kemudian, dia kehilangan kesadaran. Ketika dia terbangun, dia menemukan dirinya di sini. Tentakel di sini membungkusnya erat-erat. Sensasi dingin datang dari tentakel dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Energi asal di dalam tubuhnya perlahan-lahan terkuras. Proses ini tidak cepat, namun tidak pernah berhenti. Mata Yao Bingyun tampak tenang. Dia selalu mengejar Dao dan memiliki kepribadian yang tenang. Meskipun dia sadar akan hilangnya energi asal, dia tahu bahwa panik tidak akan membantu. Hanya dengan tetap tenang dia bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Namun, saat dia melihat sekelilingnya, wajahnya langsung menjadi pucat. Orang-orang kering yang terbungkus dalam tentakel yang jumlahnya tak terhitung hampir menyebabkan ketenangan Yao Bingyun roboh. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam untuk memaksa dirinya tenang. Dia menemukan bahwa tentakel yang melilitnya tidak hanya menyerap energi asalnya, tetapi juga vitalitasnya. Mata tertutup, Yao Bingyun diam-diam memikirkan sejenak. Hatinya tenang saat dia menutup matanya, tutup telinga, tubuhnya sedikit gemetar saat telinganya tertutup, dan mengisolasi segala sesuatu di luar. Napas hilang saat ini. Tubuh Yao Bingyun menjadi rileks, dan napasnya menghilang. Segel jiwa jiwanya telah berhenti bergerak sepenuhnya, meskipun terpisah dari energi asalnya. Jiwa asalnya telah menyegel dirinya ke dalam alam yang sangat misterius. Segel keberadaan, segala sesuatu yang hidup mempunyai keberadaan. Saat ini, Yao Bingyun dengan tegas menyegel keberadaannya. Semua vitalitas hilang dari tubuhnya. Dia melayang di sana seperti mayat. Yao Bingyun telah mencapai tingkat keberadaan segel-segel jiwa. Bakat tidak banyak berpartisipasi dalam mengembangkan mantra ini. Sebaliknya, ia memiliki persyaratan yang sangat ketat pada hati agar seseorang tidak tersesat dalam mantranya. Setelah menyegel dirinya sepenuhnya, suara retakan terdengar dari dalam tubuhnya. Lapisan tipis muncul dari dalam tubuhnya dan menyebar dengan cepat. Kristal es itu juga membekukan tentakel yang melilitnya. Energi dingin dari tubuhnya menjadi semakin kuat seiring dengan meningkatnya es secara bertahap. Pada akhirnya, itu mencapai lebih dari tiga kaki di sekitarnya. Dia setengah telanjang dan tersegel di dalam es. Ekspresinya sangat tenang dan akan membuat jantung seseorang berdebar kencang. Waktu perlahan berlalu, tidak ada tanda-tanda hari berlalu di dalam tubuh ular Mongazar. Tubuh besar ular Mongazar perlahan-lahan berjalan melintasi domain utara. Pada hari ini, ular Mongazer berhenti. Ini terletak jauh di dalam domain utara. Tidak banyak bintang di sini dan tidak ada planet budidaya di perkebunan. Setelah ular Mongazer berhenti, tubuhnya perlahan-lahan menggulung dan menjadi planet budidaya sekali lagi. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya di sekitar, berkontraksi dan sejumlah besar kabut hitam keluar, mengelilingi planet ini. Tentakelnya menjadi semakin pendek hingga panjangnya hanya seribu kaki. Mereka bergoyang di permukaan planet dan lingkungan sekitarnya menjadi tenang sekali lagi. Di dalam ruang misterius dan sempit di dalam tubuh Mongazer Serpen, Wang Lin membuka matanya. Cedera jiwa pada asal tidak mudah dibudidayakan. Setelah dipagari selama ini, ia baru pulih 80 persen. Mata Wang Lin seperti kilat saat dia melihat tungku yang mengelilinginya. Tungku itu berisi aura dewa kuno yang sangat kuat. Meskipun terus-menerus diserap oleh ular Mongazar, ia masih sangat kuat. Ular Mongazar tidak membunuhku, tapi melemparkanku ke sini. Selain menyerap vitalitas, ini juga tempat ular Mongazar menyerap aura dewa kuno. Wang Lin mulai berpikir, jelas sekali bahwa setiap kali ular Mongazar besar ini menemukan seseorang atau benda dengan aura dewa kuno, ia akan melemparkannya ke sini. Mata Wang Lin berbinar, dan dia tembus. Itu berarti pasti ada hal lain yang berhubungan dengan dewa kuno di sini. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia mengangkat tangannya dan menempelkannya ke dinding tungku. Perasaan ilahinya dengan cepat masuk ke dalam tungku karena keserakahan bisa menjadi miliknya, maka aku juga bisa. Perasaan ilahi Wang Lin memasuki tungku saat ini. Dia segera merasakan kekuatan isap yang kuat. Wang Lin bersiap menghadapi kekuatan Isap. Ini jelas dari tentakel yang melilit tungku. Jiwanya kokoh seperti perahu yang menyendiri di tengah ombak yang mengamuk saat dia berjuang untuk masuk lebih dalam ke dalam tungku. Perasaan Ilahi Wang Lin secara bertahap menyebar ke seluruh tungku sambil menahan kekuatan Isap dan meninggalkan jejaknya. Namun, dia tidak merasa bisa mengendalikannya. Wang Lin mengerutkan kening dan tidak menyerah. Perasaan Ilahinya menyebar ke seluruh tungku lagi dan dia meninggalkan jejaknya sedikit demi sedikit. Proses ini sangat lambat. Dia harus menahan kekuatan isap saat dia melakukannya, yang sangat sulit bagi Wang Lin mengingat tingkat kehancurannya. Waktu perlahan berlalu, tapi Wang Lin tidak berhenti. Saat dia terus mencetak di tungku, dia menemukan beberapa petunjuk. Ada sebuah rune yang diukir di sudut luar tungku. Rune ini sangat rumit dan meskipun diukir di tungku, ukirannya tidak terlalu dalam. Dari permukaan sangat sulit dideteksi dengan mata telanjang, bahkan dengan akal ilahi, kecuali seseorang yang mencari sedikit demi sedikit seperti Wang Lin. Mustahil untuk menyadarinya, masih ada jejak perasaan ilahi yang tercetak pada rune ini. Setelah akal ilahi Wang Lin memeriksanya, matanya langsung berubah dingin. Dia jelas bisa merasakan jejak aura keserakahan pada jejak itu. Keserakahan belum mati. Mata Wang Lin menjadi dingin, dan perlahan menjadi tenang. Setelah sekian lama, keserakahan belum mati. Jejaknya masih ada, jadi saya tidak bisa mengendalikan tungku. Tapi jika jejaknya ada, kenapa saya masih bisa membekas di tungku ini? Saat Wang Lin merenung, dia tiba-tiba berpikir tentang jejak rune keserakahan. Tungku raksasa ini dimurnikan dan dibuang oleh dewa kuno. Dalam ingatan dewa kuno. Yang ada hanya penampakan tungku, dan tidak ada metode untuk menggunakannya. Lagi pula, warisan memori yang saya peroleh belum lengkap. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar ke seluruh tungku dan mulai mengamati rune. Setelah sekian lama, matanya bersinar angsur bersinar, meskipun dia memusuhi keserakahan. Saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan kagum terhadap keserakahan. Keserakahan ini sangat berbakat. Jelas sekali dia tidak tahu cara menggunakan tungku ini saat pertama kali mendapatkannya dan tidak bisa mengendalikannya. Jadi dia berhasil mendapatkan rune tak dikenal yang dia ukir di tungku dan menghubungkannya dengan beberapa kemampuan di dalamnya. Apa yang sebenarnya dia manipulasi adalah rune ini dan dengan mengendalikan rune ini, dia dapat menggunakan beberapa kemampuan tungku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, dan tanpa ragu, seluruh perasaan ilahi berkumpul menuju rune itu. Setelah menghapus jejak rasa ketuhanan keserakahan, tungku ini akan kembali ke pemilik aslinya. Mata Wang Lin sangat gembira saat kesadaran keilahiannya hendak menghapus perasaan keilahian keserakahan. Ekspresi tiba-tiba berubah, dan perasaan keilahiannya berhenti. Perasaan ilahinya dengan cepat keluar dari tungku kembali ke tubuhnya. Wang Lin membentuk segel dengan tangannya dan menekannya di dadanya beberapa kali. Auranya benar-benar lenyap, dan dia meninggalkan jejak kesadaran ilahi untuk mengamati apa yang terjadi di luar. Aura dingin dengan cepat memenuhi ruang sempit itu. Sumber aura dingin ini adalah orang kurus yang terbungkus tentakel. Orang ini adalah seorang lelaki tua. Awalnya tidak ada vitalitas di dalam tubuhnya, namun saat aura dingin memenuhi area tersebut. Gelombang vitalitas yang kuat memenuhi tubuhnya. Vitalitas ini begitu kuat hingga membuat tubuh lelaki tua itu meledak seperti balon. Namun, yang aneh adalah mata lelaki tua itu masih tertutup tanpa ada tanda-tanda terbuka. Ketika akal ilahi Wang Lin melihat ini, pikirannya bergetar. Berkat tingkat kultivasi dan domain hidup dan mati, dia dapat dengan jelas melihat ada sedikit aura kematian di dalam vitalitas itu. Namun, aura kematian sepenuhnya ditekan oleh vitalitas. Saat vitalitasnya meningkat, tubuh lelaki tua itu menjadi semakin besar. Terdengar serangkaian suara letusan saat tulang-tulang di tubuh lelaki tua itu hancur, seolah-olah mereka tidak mampu menahan kekuatan ini. Akibatnya, tanpa tulang-tulang itu menyatu, segalanya semakin menggelembung. Energi dingin menyebar dengan gila-gilaan dari tubuhnya, menyebabkan area sekitarnya dipenuhi energi dingin. Bahkan tentakelnya perlahan mundur saat tubuh lelaki tua itu membesar hingga ukuran tertentu, hampir segumpal daging, sebuah tonjolan muncul. Tonjolan ini dengan cepat berpindah ke seluruh tubuh lelaki tua itu. Tangisan teredam, namun tajam terdengar dari dalam tubuh lelaki tua itu. Wang Lin sangat familiar dengan suara ini. Saat Wang Lin mendengarnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Tepat pada saat ini, tubuh lelaki tua itu bergetar dan retakan muncul di tubuhnya. Sejumlah besar energi dingin keluar dari celah tersebut, lalu raungan tajam datang dari dalam tubuh seolah-olah sangat bersemangat. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya mulai bergoyang seolah menyambut kelahiran jenis mereka sendiri. Sesaat kemudian, benda ramping sepanjang 20 kaki keluar dari celah di tubuh lelaki tua itu. Ia terus-menerus memutar tubuhnya hingga tubuh lelaki tua itu akhirnya meledak. Tidak ada daging atau darah, hanya semburan energi dingin. Lalu benda sepanjang 20 kaki itu melesat keluar. Ini mengejutkan Wang Lin karena itu adalah ular mongazer kecil. Ular mongazer ini jelas baru lahir, dan semua tentakel di tubuhnya transparan. Setelah muncul, ia langsung berbalik dan menghirup tubuh lelaki tua yang roboh itu. Tubuh lelaki tua itu seperti meleleh dan dilahap oleh ular mongazer kecil. Ia terus menggoyangkan tubuhnya sambil menyerap energi dingin di dekatnya. Tubuhnya dengan cepat tumbuh dari 20 kaki menjadi 100 kaki. Tentakel di sekitar tubuhnya perlahan berubah menjadi merah tua dan tiba-tiba menjadi ganas. Dengan tubuhnya yang bergoyang, ia bergerak seperti kilat menuju pusaran di depan. Tidak ada halangan saat melewati pusaran tersebut. Setelah ular mongazer pergi, tentakelnya secara bertahap kembali normal. Energi dingin perlahan menghilang saat diserap oleh tentakel. Semuanya kembali normal, tapi ada satu orang yang hilang. Tentakel yang melilit lelaki tua itu perlahan mundur dan menghilang ke dalam terkunci. Mata Wang Lin terbuka dan dia tersentak. Pantas saja ada begitu banyak ular mongazer. Menurut ingatan Tusi, jika ular mongazer terlalu lama berada di luar tubuh dewa kuno, pasti ia akan mati. Namun, ular mongazer ini tidak hanya mati. Ia juga menggunakan tubuh para penggarap dan manusia untuk membentuk kehidupan baru, ia hampir membentuk siklus hidup. Ular Mongazer ini pasti telah mengalami perubahan yang menakjubkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kalau tidak, ini tidak mungkin. Wang Lin memiliki pemahaman yang sangat baik tentang ular Mongazer, dan saat ini dia mampu menebak 70% hingga 80% dari apa yang terjadi. Dia diam-diam merenung sejenak. Setelah semuanya tenang, perasaan ilahinya menyebar sekali lagi menuju tanda di tungku. Begitu dia kopling rune itu, mata Wang Lin menjadi dingin dan perasaan ilahinya tanpa ampun diundang dengan perasaan ilahi keserakahan. Bahkan di puncak keserakahan, tingkat budidayanya hampir setara dengan Wang Lin saat ini. Mengingat dia terluka parah, jejaknya sangat lemah. Setelah diserang oleh akal ilahi Wang Lin, tidak butuh waktu lama hingga akal itu runtuh. Saat perasaan ilahi keserakahan dihilangkan, Wang Lin tidak ragu untuk meninggalkan jejaknya sendiri pada Rune. Keserakahan mengalami situasi kematian yang hampir pasti untuk mendapatkan tungku besar ini. Dia tahu itu adalah harta karun, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Pada titik tertentu, dia memikirkan metode rumit untuk mengendalikannya dan menghabiskan lebih dari seribu tahun untuk mendapatkan Rune tersebut. Dia dengan hati-hati mengukir tanda pada tungku untuk mengendalikannya, tapi sekarang semua ini menguntungkan Wang Lin. Saat perasaan ilahi tercetak pada rune, perasaan aneh muncul dalam diri Wang Lin. Ini adalah perasaan yang sangat familiar dan ada secara keseluruhan dengan armor kulit dewa kuno, seperti bunga di kabut, sangat samar, seolah-olah ada lapisan yang memisahkannya darinya, dan dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Wang Lin tahu metode yang dia gunakan untuk mengendalikan tungku itu salah dan hanya mengambil jalan pintas seperti keserakahan. Meskipun ini memegang kendali dasar, itu tidak memungkinkan saya menggunakan kekuatan penuh tungku. Namun, Wang Lin tidak terburu-buru. Mata berbinar dan dia mencibir, "Selama aku kembali ke Alliance Star System, tungku ini akan menampilkan kekuatan aslinya di tangan tubuh asliku." Kemudian, kedua tangannya membentuk segel sesuai dengan perasaan samar yang dimilikinya. Dengan pemikiran dari akal ilahi, tungku itu bergetar dan mengeluarkan dengungan riak, menyebar dari tungku, dan gas putih keluar. Gas putih ini sangat padat dan mengelilingi Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin merasa menyatu dengan tungku. Ini adalah perasaan yang sangat luar biasa, seolah-olah dia adalah tungkunya. Sambil berpikir, Wang Lin dengan lembut berkata, "Ubah posisi." Setelah dia mengucapkan dua kata itu, tungku itu bergetar dan menghilang. Ketika muncul kembali, ia berada di luar belitan tentakel. Yang aneh adalah tentakelnya tidak bergerak dan tetap pada posisi semula, seolah-olah bagi mereka tungku itu masih ada. Tubuh Wang Lin keluar dari tungku dan gas putih yang mengikutinya. Pada saat ini, dia tampak seperti makhluk surgawi yang menunggangi awan. Kemudian mata Wang Lin berbinar dan terkejut pada Yao Bingyun. Ketika kesadaran ilahinya menyebar ke seluruh tungku sebelumnya, dia memperhatikan Yao Bingyun. Namun, dia fokus pada pencetakan tungku, jadi dia tidak melihat lebih dekat. Sekarang, setelah dia mendapatkan tungku, dia punya waktu untuk mengamatinya. Melalui itu, tubuh setengah telanjang Yao Bingyun memancarkan keindahan yang aneh. Yao Bingyun sudah cantik, tapi dengan mata terpejam, dia tidak menunjukkan rasa dingin seperti dulu. Sebaliknya, itu adalah perasaan yang menyenangkan. Namun, semua ini tidak berpengaruh pada Wang Lin dan matanya tertuju pada udara. Cara memikirkan wanita ini memang aneh. Bahkan ketika energinya terpisah darinya, dia masih mampu melindungi dirinya sendiri. Dia menutup semua yang ada di dalam tubuhnya sehingga ular mongazer tidak bisa menyerap apapun. Namun, dia meremehkan ular mongazer. Meskipun metode ini berhasil saya dapat menebak bahwa es ini akan runtuh tidak lama lagi dari sekarang. Mata Wang Lin dingin saat dia merenung, lalu dia mengangkat tangan kecurigaan dan menekan ke arah es. "Kamu telah memburuku selama ini dan hampir membunuhku dua kali. Jika aku tidak membalas dendam, maka aku tidak akan menjadi Wang Lin." Wang Lin mengungkapkan senyuman dan tanpa ampun menekan es. Sejumlah energi besar yang berasal dari dalam tubuhnya melonjak melalui jarum suntik dan masuk ke dalam es. Terdengar suara berderak keras, dan sejumlah retakan besar mulai muncul dengan jari Wang Lin sebagai pusatnya. Retakan itu berhenti satu inci dari tubuh Yao Bingyun dan tidak dapat berlanjut. Saat Wang Lin menatap Yao Bingyun di dalam es, matanya menjadi dingin. Lebih banyak energi berasal dari lonjakan ke leher dan memasuki es saat suara bergema. Wang Lin tidak berhenti. Dia terus bergerak mengelilingi Yao Bingyun dan menunjuk ke tempat yang berbeda. Es dalam jumlah besar berjatuhan hingga hanya tersisa satu inci es di sekitar Yao Bingyun. Wanita ini pasti termasuk generasi ketiga terbaik keluarga Yao. Karena keluarga Yao ingin membunuhku, maka aku akan menyempurnakannya menjadi pengawal surgawi. Bahkan jika gagal, itu tidak masalah. Hati Wang Lin sangat menentukan. Selama dia adalah musuh, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika musuhnya sangat cantik, dia tidak akan merasa kasihan. Terlebih lagi, meskipun dia cantik, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan Liu Mei. Ini semua karma. Jika kamu tidak memburuk, maka ini tidak akan terjadi hari ini. Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan energi asal esensi yang langsung mengelilingi es di sekitar Yao Bingyun. Saat benda itu menggerus es, tangan memikirkan itu terus-menerus menunjuk ke es. Suara retakan bergema sekali lagi, dan es di sekelilingnya mulai pecah. Sebenarnya, jika energi datang saat dia menggunakan mantra ini, Wang Lin tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Namun, karena energinya terpisah darinya, hal itu memberi Wang Lin kesempatan ini. Yao Bingyun tidak pernah menyangka Wang Lin ada di sini bersamanya. Selain itu, dia tidak menyangka Wang Lin akan mempertahankan energinya karena armor kulit dewa kuno dan dapat bergerak dengan bebas. Saat es di sekitar Yao Bingyun mulai runtuh, dia perlahan membuka matanya dan menatap Wang Lin. Bab 839 Segel Sempurna. Saat mata Yao Bingyun terbuka, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menunjukkan senyuman. Tangan lokasinya terbuka dan energi asal dengan cepat mengembun di kelima torsi. Jari kelima ini semuanya bersinar terang saat mendarat di es di sekitar Yao Bingyun. Lalu Wang Lin dengan cepat mundur, gas putih mengelilingi tubuhnya, jadi dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun dikurungnya. Episode ini tidak ditujukan pada Yao Bingyun tetapi pada tentakel yang menjeratnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu sangat cepat. Ketika kelima sinar energi asal itu mendarat di es di sekitar Yao Bingyun, terdengar serangkaian suara letupan saat menembus es seperti lima naga beracun menuju Yao Bingyun. Apa, Dao, milikmu? Yao Bingyun bahkan tidak mengelak atau melihat kelima naga yang berlari ke arahnya. Wajahnya pucat, tapi itu menunjukkan ekspresi tekad, menunjukkan hati Dao yang teguh. Pada saat krisis ini, dia menyerahkan segalanya kecuali hati Daonya dan memulai pertarungan domain dengan Wang Lin. Namun, Wang Lin sudah menduga dia akan melakukan ini bahkan sebelum dia membuka matanya. Lebih tepatnya, Wang Lin dan Yao Bingyun dalam beberapa hal adalah orang yang sama. Bahkan ketika mereka akan mati, mereka akan memberikan segalanya. Bahkan jika mereka ditakdirkan untuk mati, mereka akan membawa orang lain ke dalam siklus pembuatan bersama mereka. Saat Yao Bingyun membuka mulutnya, matanya dipenuhi kebingungan. Sosok ilusi muncul di hadapannya. Ini adalah sosok seorang wanita, lebih tepatnya, seorang gadis berusia 14 hingga 15 tahun. Rambut gadis itu diikat menjadi sanggul dan dia memiliki penampilan yang lemah dan tidak berdaya. Dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar, sepertinya dia bisu. Saat gadis itu muncul, domain dao yang diserap ke arah Wang Lin. Namun, pada saat ini Drama surgawi yang dikirim Wang Lin mencapai tentakel di sekitar Yao Bingyun. Wang Lin telah mengendalikan kekuatan Heavenly Chop dengan sangat baik. Itu tidak cukup untuk melukai tentakel, tetapi cukup untukku. Ketika Heavenly Chop mengenai tentakel, mereka tiba-tiba berkontraksi. Saat tentakelnya berkontraksi, wajah Yao Bingyun langsung memucat dan dia batuk seteguk darah. Suara juga keluar dari tubuhnya, seolah-olah tulangnya tidak mampu menahan tekanan lagi. Saat tentakelnya berkontraksi, mereka tiba-tiba mulai bergerak cepat. The heavenly chop telah membuat tentakel dan membuat mereka menjadi gila. Mata Yao Bingyun meredup dengan tubuhnya yang terpisah dari energi asalnya. Dia seperti manusia biasa, dipukul oleh tentakel, menyebabkan dia menunjukkan senyuman pahit dan keputusasaan muncul di matanya. Rasa sakit di tubuhnya tidak mampu membuat jantung daunnya tidak stabil, namun. Tentakel yang terstimulasi mulai menyerap dengan gila-gilaan. Tidak hanya mereka menyerap vitalitas dan energi asalnya, daunnya juga diserap. Gadis ilusi yang muncul sebelum Yao Bingyun menjadi kabur dan kemudian menghilang sepenuhnya. Adik perempuan Yao Bingyun melihat ke arah gadis yang menghilang, dan kemudian dia menutup matanya. Vitalitas dan daunnya dengan cepat diserap oleh tentakel. Wang Lin sudah menghitung semuanya sebelum dia memutuskan untuk memecahkan kebekuan. Jika dia tidak bangun, maka itu tidak masalah. Tetapi bahkan jika dia bangun, mengingat bagaimana dia terjerat oleh tentakel, Wang Lin tidak takut. Yang dia andalkan adalah kecepatan dan inisiatif. Saat domain Yao Bing hilang, tetapi kesedihan yang luar biasa tetap ada. Ini mengejutkan Wang Lin, dan matanya berbinar. Tanpa ragu, tangan menunjuk ke arah tubuh Yao Bing Yun. Suara letupan dengan cepat bergema saat es di sekitar Yao Bingyun benar-benar runtuh, menampilkan tubuhnya. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti, tangannya terus membentuk segel yang jatuh ke tubuh Yao Bingyun. Satu demi satu ujungnya mendarat di tubuh dan jiwa asalnya. Saat dia terus melakukan aksinya, tangan kiri Wang Lin menunjuk ke langit dan cambuk karma muncul. Itu masuk ke tubuh Yao Bingyun dan mengunci jiwa aslinya. Wang Lin masih merasa tidak nyaman, jadi dia menamparkan tasnya dan muncul bendera jiwa. Bendera itu melingkari Yao Bingyun dengan erat. Akhirnya, Wang Lin menerbitkan stempel penyegel surgawi. Ketika itu muncul, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia berteriak, "Segel!" Ratusan ribu tanda emas muncul dan bergerak seperti sungai emas ke tubuh Yao Bingyun, menyegelnya sepenuhnya. Masing-masing rune mewakili segel. Saat ratusan ribu rune emas menyegel Yao Bingyun, Hati Wang Lin menjadi rileks. Dia mundur kembali ke tungku, dan kemudian tangannya membentuk segel. Lalu dia menunjuk ke arah Yao Bingyun, dan dengan lembut berkata, "Ubah posisi!" Tungku itu bergetar, seolah-olah kekuatan yang dapat membelah langit telah muncul di dalam tubuh ular Mongazar. Saat kekuatan ini memenuhi area tersebut, tubuh Yao Bingyun menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali. Wang Lin meraihnya dan memasukkannya ke dalam tasnya seperti harta karun. Ini bukan tempat terbaik untuk menjaga penjagaan surga, mata Wang Lin berbinar, dan dia kembali ke atas tungku sambil berpikir tungku itu perlahan melayang ke depan. Sepanjang perjalanan, gas putih di sekitar tungku sepertinya mengisolasi dirinya sendiri, sehingga tentakel di sekitarnya tidak mengganggunya. Saat itu, ini adalah bagaimana keserakahan mampu menghindari ular Mongazer dan tentakel yang lebih kecil untuk melarikan diri beberapa kali. Namun, dia akan selalu gagal karena kemampuan utama Mongazer serpan. Namun, hal ini menunjukkan bahwa gas putih dari tungku memiliki efek tersembunyi di dalam ular Mongazer. Wang Lin sangat berhati-hati, mata berbinar saat dia melihat sekelilingnya. Semua orang yang terjerat tentakel memasuki mata Wang Lin satu demi satu. Semakin dia masuk ke area sempit ini, semakin banyak tentakel yang ada. Ekspresi ganas dari semua pembudidaya dan manusia yang menunjukkan rasa sakit yang mereka derita sebelum kematian membuat Wang Lin merenung dalam diam. Saat dia bergerak, selain manusia dan kekhawatiran ini, Wang Lin tidak menemukan apapun dengan aura dewa kuno. Dia tidak sabar dan perlahan bergerak maju, lebih banyak kejutan secara bertahap muncul. Mereka begitu padat sehingga menutup jalan, sehingga menyulitkan Wang Lin untuk menavigasi. Namun, dengan menggunakan mantra tungku, Wang Lin bisa langsung berteleportasi melewati mereka. Setelah waktu yang tidak diketahui dihabiskan untuk bergerak maju, manusia dan pembudidaya yang terjerat oleh tentakel berubah. Mereka bukan lagi tubuh yang kering; beberapa memiliki sedikit vitalitas, namun vitalitas mereka terlalu lemah. Ibarat lilin yang tertiup angin yang bisa padam kapan saja, ekspresi Wang Lin sedikit berubah dan dia terus bergerak maju. Semakin banyak orang dengan sisa vitalitas di tubuh mereka muncul dan saat dia terus maju, vitalitas dalam tubuh ini menjadi lebih kuat. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan menatap terowongan tak berujung dan berpikir, sepertinya ular Mongazer ini menyerap vitalitas dari luar terlebih dahulu. Semakin saya masuk, semakin besar vitalitas yang dimiliki orang-orang yang terjebak di sini. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukan orang yang sadar di sini. Mata Wang Lin berbinar saat dia mempercepat dan menyerang ke depan. Jumlah orang yang sisa vitalitasnya meningkat, tetapi Wang Lin tidak berhenti untuk memeriksanya. Saat dia mendekat ke dalam terowongan, dia tiba-tiba merasakan panggilan dari dalam kedamaian. Jiwa ini sepertinya berasal dari jiwa. Hal ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar hebat. Datang datang, perasaan ini sepertinya memicu badai di dalam pikiran. Badai itu beberapa kali lebih kuat daripada saat dia melihat Tungku. Suara ini mengandung kekuatan tembus, itu menembus tubuhnya, menembus jiwa asalnya dan langsung bergema di dalam kedamaian. Panggilan dari jiwa itu tidak hanya mempengaruhi Wang Lin, bahkan tubuh aslinya di Alliance Star System merasakannya. Tubuh aslinya tersembunyi di dalam planet budidaya, tetapi pada saat ini matanya tiba-tiba terbuka. Bersinar-bersinar terang seperti matahari, Wang Lin tersentak dan matanya berbinar. "Ayo, ayo, panggilan itu terus berlanjut," tidak hanya menyebabkan tubuh Wang Lin, tetapi bahkan jiwa asalnya bergetar. Suara ini memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, yang membuatnya merasa harus bergerak maju dan melihat apa yang ada di depan sambil merenung dalam diam. Wang Lin menutup matanya, tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membukanya. Mereka, sekarang dipenuhi dengan tekad, dia membangun menuju sumber panggilan itu tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, ketika ular Mongazer telah kembali menjadi planet beberapa bulan yang lalu dan kembali tidur, semuanya menjadi sunyi. Sepertinya semuanya terhenti. Namun, pada hari ini ada seberkas cahaya yang membawa aura mengejutkan datang dari kejauhan. Ini adalah seorang pria parubaya. Dia adalah pria bermata hitam yang bertarung melawan ular Mongazar. Kali ini dia datang dengan tubuh aslinya. Di belakangnya ada gambar elang hitam setinggi seribu kaki. Mata elang ini seperti kilat dan tampak dingin. Saat dia muncul, suara gemuruh datang dari kejauhan. Itu adalah Master Flamespark yang mendekat dengan satu langkah. Saat Master Flamespark muncul, ada kilatan cahaya merah dan formasi segi delapan selebar 100.000 kaki muncul di angkasa. Tekanan yang diberikannya begitu kuat sehingga seseorang dapat merasakannya dengan jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Saat formasi segi delapan bersinar merah, aura yang bisa membuat langit bergetar perlahan menyebar. Formasi bersinar terang dan empat orang keluar dari dalam, bersambung.